Halo semuanya The Clients. Hai hai hai. Selamat datang di Detektif Astral Special episode live YouTube. Yeay. Wah, wow, gue sambil baca-baca komen nih, udah rame banget yang datang ya. So, kalau kayak gitu, selamat datang semuanya para The Clients. Halo, apa kabar semuanya? Udah lama loh kita enggak live YouTube. Selama ini mungkin lebih banyaknya live noise kan ya. Banyak yang komen gitu kan, aduh live YouTube kangen gitu kan. Tapi sebelum itu seperti biasa, gue pengen memperkenalkan member Detektif Astral dan siapa lagi dan tak bukan. Ada Aileen. Gue bales ya ntar ya, tunggu. Kecelekan lu. Tunggu aja. Ada Bang Adam. Ada Jesslyn dan juga ada Bro Willy. Oh iya, ini mikrofonnya gak bisa dimatiin ya. Jangan dong. Ini bisa remote sih sini. Apa kabar The Clients? Wah, ini udah ada 2000 yang masuk. Terus bertambah, yuk. Aduh, ternyata gue baru tahu ya. Ngelihat kaki gue gak pakai kaos kaki jelek juga. Gue jadi malu. Gue selipin dulu deh. Oke, karena ini live, jadi kalian bisa komen-komen, berinteraksi juga sama kita. Misalkan nanti di konten kayak pengen nanya something, kalau aku lihat dan yang pertanyaannya bagus, bisa aku sampaikan ke tim DA juga gitu kan. Dan kalian mungkin yang nonton live juga yang agak sensitif ataupun bisa juga bisa merasakan, atau yang mau ikut juga boleh gitu kan, kita persilahkan juga. Dan ya yang mau support-support DA juga boleh, di situ ada apa sih namanya nih? QR ya kan, ada QR code-nya untuk saweri ya. Jadi kalau mau nyawer-nyawer boleh di sini yang agak banyakan karena dipotongnya kecil. Kan kalau di noise lumayan ya kan. Kalau di sini cuma 5% aja gitu kan. Mau transfer ke Aileen juga langsung bisa gitu kan. Tapi nanti dimakan semua enggak? Hah? Jadi makan apanya? Jadi nanti kita nyawer ini adalah modal aku untuk nikahin Aileen ya. Jaga mood. Enggak boleh ini lagi. Oh iya benar. Lagi live. Enggak bisa diedit. Enggak bisa diedit. Oke, jadi hari ini perjalanan kita ke Socotra gitu kan ya. Yang udah banyak banget kalian request juga berminggu-minggu juga udah banyak kalian request dan akhirnya kita baru kesampaian juga nih untuk live YouTube Socotra. Kita akan coba menelaah tentang Socotra apa dan kita akan ATI juga gitu kan. Seperti apa keseruannya, pastinya kalian pantengin aja lah ya. Episode spesial Socotra ini. Kenapa gak Socotra dijadiin konten biasa? Karena tempat ini spesial gitu kan ya. Kayak sayang aja gitu kalau gak dibuat episode yang spesial gitu kan ya. Jadi sengaja kita hari ini memberikan hal yang spesial buat para The Clients semua. Yeay! Oke lah. Gue mau say hi dulu lah sama yang di komen-komen dulu ya sebelum itu ya. Bo, pinjem 100 biar kita langsung. Padahal sebelum on air tadi lagi bercandain itu bang ya. Langsung ada yang komen, Bo, pinjem 100 gitu kan. Oke, ngelek. Tapi by the way sebelum kita lanjut, aman gak semuanya? Mungkin The Clients bisa komen di bawah. Dari suara aman ya. Dari suara aman, semua aman. Coba dicek dulu. Kayaknya aman. Yang nonton udah 2,8, mantap ya. Kaki bow lebar. Gue gini aja deh. Itu pakai swallow aja. Ya udah pakai swallow. Gak kelihatan kan swallownya, gak aman. Oh gak kelihatan kalau gue gini. Oke, gue gini aja. Oke, jadi guys kita bakal ke Socotra. Aman ya, aman semuanya. Kalau gitu sebelum kita mulai seperti biasa gue bakal memberikan intro seputar Socotra itu apa sih. Mungkin kalian ada yang belum tahu, ada yang udah tahu gitu kan ya. Kalian bisa mungkin googling sekarang gitu kan untuk mencari tahu Socotra itu apa simpelnya, tapi gue akan kasih tahu sedikit lah ya. Jadi Socotra itu adalah sebuah pulau yang dimana pulaunya ini agak belagu terus miskin. Bukan miskin, cupu. Udah belagu, cupu lagi. Kenapa tuh, Bu? Karena sok katro. Sayang itu udah dikeluarin sih tadi. Sini dikeluarinnya pas beneran spontan ya. Iya, tadi gua kan gua udah denger. Tadi udah dikeluarin duluan ya kan jokes-jokes gua ini sok katro, tapi gua enggak tahu nih. Gimana komennya sok katro? Oh, ya kan. Gua mesti bisa baca komen. Boleh, sok katro tuh boleh. Ih, cepet banget. Masuk-masuk. Yoi. Dan oh, ini nge-like mungkin komennya kali. Udah 3000 loh. 3100. Wah, yang datang luar biasa ya. Bentar ya, gua benerin posisi mikrofon. Oke. Jadi kita bakal ke Socotra. Hah? Apa itu?
Enggak gitu. Oke, Socotra ya, bener gak Yan ya? Bentar-bentar ya guys, nah ini dia. Langsung aja gue akan memberitahukan secara singkat tentang Socotra. Kepulauan Socotra, satu-satunya kepulauan milik Yaman yang terletak 380 km di tenggara Laut Arab. Namun, kepulauan ini lebih dekat dengan semenanjung Somalia, yaitu hanya berjarak 80 km dari Cape Guardafui. Guardafui, ya kan? Namanya lucu juga ya. Kepulauan Socotra terdiri dari 4 pulau nih, yaitu Socotra, Darsa, Samha, dan juga Ab Al-Quri. Di mana Socotra ini adalah pulau terbesar di kepulauan ini. Dan di 20 juta tahun yang lalu, kepulauan Socotra merupakan bagian dari benua Afrika dan semenanjung Arab. Sekarang terpisah oleh Teluk Aden, dan terpisahnya kepulauan ini mendukung evolusi alam dan munculnya spesies endemik yang terkenal seperti pohon darah naga. Selain itu, pulau ini memiliki lebih dari 50 goa alamiah, yang mana goa terbesar bernama Goa Hok. Kalau beruntung namanya Goa Hoki, enggak gitu ya. Bahkan goa ini disebut sebagai goa terbesar di dataran Timur Tengah. Untuk melindungi keberagaman. Apa sih? Keberagaman. Keberagaman hayati yang unik. Kepulauan ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Berbagai rumor dan konspirasi tentang pulau ini kerap beredar di internet, mulai dari julukan Pulau Alien. Pulau Aileen? Bukan ya? Alien. Oh, Alien. Sorry. Itu banyak yang bilang background musik agak keras, back sound kecilin. Gua gak bisa denger sih. Oke, lanjut. Berbagai rumor dan konspirasi tentang ini kerap beredar di internet, dari mulai julukan Pulau Alien, terus juga hingga cocokologi, katanya nih tempat bersemayamnya Dajjal. Waduh, pada kepercayaan tertentu lah ya. Ini cocokologi itu kalau mau dijabarin lagi, luas banget. Dan sebenarnya juga nih, rahasia apakah yang sebenarnya tersembunyi di balik pulau indah dan misterius ini? Waduh, jadi nanti langsung aja lah kita explore buat kalian the clients yang belum ataupun penonton baru yang baru datang di live kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe. Dan jangan lupa kalau mau nyawer-nyawer boleh dipersilakan buat modal kita. Mungkin untuk penelitian-penelitian ataupun kayak perjalanan kita keluar kota untuk membuat konten, who knows, lumayan lah buat nambah-nambahin ya. Beli bensin gitu guys. So langsung aja, kurang lebih Socotra kayak gitu lah ya. Kalau mau dibahas lagi sejarahnya akan panjang kali lebar. Jadi kalian langsung aja lah ya, bisa googling kalau mau sejarahnya lagi, detail-detailnya. Ataupun yang paling penting ini adalah yang paling menohok ya, bagi orang Indonesia, Pulau Socotra ini nih banyak dicocok-cocokkan dengan katanya tempatnya Dajjal bersemayam. Wede gitu. Tapi anehnya cuma media-media Indonesia doang yang nulis begitu. Media luar gak ada yang membuat rumor bahwa Socotra ini adalah pulaunya, bukan pulau ya, tempat tinggalnya Dajjal katanya. Jadi coba kita ketahui dulu. Tapi sebelum kita kesana, untuk Astral Traveling Investigation, as always, kita mau deduksi seperti biasa. Apakah penemuan-penemuan dari deduksi astral yang sudah dilakukan dari tim DA pastinya? Langsung aja kita tanya. Yang pertama mau siapa? Adek-adek. Adek-adek. Ya ketimbang para om-om kan gak enak. Nanti yang nengok. Aku tuh penasaran deh, emang lagi ini ya, lagi ngetren ya. Ada yang nanyain kayak Kajas mau gorengan enggak gitu. Itu enggak ngetren sih. Aku bingung. Random sekali aja Selina. Serius kayak ditawarin berkali-kali. Kamu sudah terkenal dengan kerandoman kamu, Jess. Tiba-tiba pas IG live pakai masker kan. Terus tiba-tiba nanya ada ikan enggak di gigi. Sekarang nanya mau gorengan. Okay, so langsung aja siapa duluan yang mau deduksi astral as always untuk ngutin tentang Socotra. Tapi gimana the client sendiri? Pasti kalau the client sendiri udah tahu dong gosip-gosip tentang Socotra sendiri gitu kan ya. Sebenarnya kita, gue langsung nembak aja deh. Pertama kali ini gue bingung nih ya kan. Yang menginisiasikan kita ke Socotra sebenarnya awalnya tuh Bang Adam. Semua orang bingung Bang. Gue tahu arahnya kemana nih. Gimana ya nanti yang... kalau nggak bingung di surga nih. Ya bener. Siap. Basi bang, bercandaan lu bang yang baru dong. Iya. Pinjam 100. Kadang aku pengen gigit boleh nggak? Pengen gigit. Oke lanjut. Yuk silakan bang. Apa yang lu lihat tentang deduksi lu di Socotra?
apa yang lihat dulu ya, mungkin yang lu temuin lagi, ya serah deh, bebas. Oke, sebenarnya awal gue curiganya itu adalah kok pulau ini rada aneh bang, dimana banyak secara tumbuhan maupun hewan itu kayak langkah banget. Langkah. Enggak pakai hak. Ya, langkah. Oke. Okay. Langkah. 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 Oke. Okay. Langkah. Nah, banyak hewan dan tumbuhan buat gua agak langka gitu. Gua kan tipe kalau orang yang harus mencari sampai akar gitu, Bang. Kenapa kok lain dari yang lain nih pulau gitu. Pada akhirnya gua kan juga lagi proyek penelitian nih. Proyek penelitian perjalanan atau track record si setan itu kemana aja sih di bumi ini gitu. Gue pengen tahu gitu. Nah, gue curiga, ini baru asumsi kecurigaan gue adalah Socotra itu gue rasa adalah salah satu laboratorium setan. Gitu loh. Yang dimana dia kayak mungkin membuat sebuah apa penemuan-penemuan baik dari segi hewan maupun tumbuhan itu sendiri sih. Itu. Nah, awalnya gue dan tim DA itu berniat untuk hanya penelitian ke Socotra, nggak ada untuk keributan. Awalnya, ya. Tapi kemarin pas gue lihat, gue kan ETI sendiri tuh kesana ETI sendiri sambil ngecek kondisi, gitu, ngecek kondisi buat laporan ke kalian lah ya. Pas gue ngecek kesana, kondisi di sana itu gue ngerasa kayak eksistensi astral tuh dikit banget. Ada beberapa cuman sebatas hanya kayak intelijen aja udah. Kayak mereka tuh nyari tahu ini siapa, terus ngapain segala macam gitu. Hanya itu aja kemarin. Gue ingat banget kemarin. Tapi gue agak curiga juga kok kosong sih gitu loh. Enggak sesuai ekspektasi gue. Gue pikir banyak astral yang serem atau sesuatu yang agak ya unik gitu loh buat kita. Itu suara alien itu. Oke. Okay. itu suara alien yang pesawatnya mendarat. Teknologinya jelek banget sih. Lanjut ya. Lanjut. Jadi agak unik yang mungkin kita bisa temuin di sana gitu loh. Tapi pas pagi tadi gue ngecek ulang, nah di sini gue ngerasa ada kecurigaan besar yang dimana tuh gue ngerasa kayak tim DA ini bakal ada masalah di sana. Kenapa? Pas pagi gue ngecek itu ada Levok dari Saranjana. Tiba di sana bang. Ada Levok ngapain? Ya. Kebetulan banget loh. Gue nggak tahu. Asli nggak? Manipulasi atau bukan? Nggak, ini asli. Terus jadi kayak ada momen tuh di pas gua jejek di tanah di Socotra itu gua ngeliat ada kapal-kapal. Pas kapal-kapal itu ya ada pasukan. Tapi pasukan gua liat kayak gua kenal ini gitu. Gua kenal. Pas gua kenal itu gua cek wah pemimpin ternyata si Levok. Nah, pas itu gua tanyakan sama Levok, "Lu ngapain di sini?" gitu. Kayaknya kita enggak ada untuk kerja sama ke sini gitu loh. Terus dia menyampaikan bahwa ini inisiatifnya dia karena dia ngerasa kayak ada feeling gak enak aja di proyek ini. Jadi kayak dia memang sengaja datang berdasarkan inisiatifnya dia bang. Inisiatifnya dia untuk kayak ya gue nggak tahu mungkin untuk menjaga kita atau gimana gue nggak ngerti. Tapi pasukannya terbatas, sangat amat terbatas, nggak banyak di situ. Nah terus pas gue lagi ngobrol-ngobrol itu memang kayak ada hawa dari laut ke darat itu tuh kayak anginnya tuh kayak angin kayak hembusannya kenceng tapi kayak bikin feeling gak enak gitu. Jadi gua sama Levo tuh kayak lihat-lihatan kayak cie. Kayaknya lihat-lihatan tapi ada rasa. Rasa yang dulu pernah ada mungkin. Terus. Jadi pas gua lihat-lihatan sama dia kayak feeling gak akan kayak bakal gak enak di momen ini gua bilang. Tapi akhirnya gua tinggalin aja kan. Nah, pas gua mau ninggalin Pulau Socotra dan siap-siap gitu kan, siap-siap untuk kesini gitu kan, gue ngerasa kayak tiba-tiba hati gue tuh kayak feeling bakal ada pengepungan, feeling aja, bakal ada pengepungan, terus hati gue kan sensitif ya, nah di pas pengepungan ini tiba-tiba, gue tau ini bos, emang dong, emang, hati gue kan sensitif kan, jadi kayak intuisi gue tuh kayak berjalan sendiri gitu, kayak merasa kayak bakal ada pengepungan, ditambah lagi ada apa? Ada kayak gue bakal berusaha sama salah satu seven apa masih seven silet asin
Jadi ada jadi aku ada 7 penguat. Tunggu, jadi 7 silit asin itu. Kita mau ceritain dulu karena itu tuh cuma yang tahu itu pas yang datang para noise dan juga the clients yang datang waktu kita Nusa Kambangan part 1. Ya kan? Itu mereka tahu, ya kan? Terus yang kedua, kita jelasin lagi tentang waktu di masa Lembo. Masalahnya dua-duanya belum kita upload, gitu kan? Belum kita upload, jadi pada belum tahu. Boleh dijelaskan lagi siapa tuh? Seven Silit Asin. Mungkin gua kali. Jadi pas di mana tadi? Di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan. Silit sih. Tuh, tanya-tanya di sebelah lu. Kenapa namanya silit sih? Karena kita pengen ya ibaratnya kamu ketemu 7 penjahat gitu ya. Dan di laut. Namanya terlalu keren. Apa ya guys? Seven Bad Guy? Enggak. Seven Sea Evil Lady. Terlalu keren. Seven Ocean Master. Terlalu keren. Semuanya keren. Seven Silit Asin udah paling tepat itu. Silit kan pantat. Sea, laut, lead, pemimpin, asin itu dosa. Oh jadi God. Seven Sea Lead Asin gitu. Nah jadi kita pas di, pas ETI kesana, kita ada sabotase. Sabotase sebuah alat komunikasi lah yang bisa berhubungan sama si kerajaan hijau ini. Kerajaan hijau ini pas kita sabotase, kita tuh ngecek ternyata ada 7 penguasa sebenarnya, bukan 2 kan selama ini kita pikir. Tiga. Kita selama ini kan mikir cuma ada 3 penguasa ya, di media sosial dari manapun, ternyata ada 7 penguasa lautan di sini. Ralat dan ralat itu pun orang-orang taunya yang tengah, yang ratu, kan ada grandma, ada ratu, ada anak kan. Orang-orang taunya yang ratu, gitu. Anak yang jahat katanya. Anak yang jahat katanya. Nah, gitu. Terus pas gue sabotase tuh, gue ngeliat kayak ada 7 penguasa yang duduknya berjejer sama kayak gini nih. Kayak kita nih. Tapi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tapi yang ini yang paling kuat. Jadi kayak yang paling kuat, yang paling tua, sampai yang paling muda. Di situ. Nah, yang 3 orang yang terkenal itu, bukan 3 orang, 3 jin itu yang terkenal itu, ijo-ijo yang terkenal itu, ada duduk di antara sini nih. Aileen, gua, Jesslyn. Ada yang lebih muda lagi. Oh, junior. Itu generasinya? Iya. Yang sekarang ini. Gua juga baru tahu agak muda. Tapi matanya sinis banget, gua rasa kayak dia juga kejem sih kalau yang sering diserang sama kita tuh, yang katanya diserang sama Grim Reaper terus banyak. Kalau feeling itu gua antara dua ratu. Ini. Itu ratu. Iya. Yang tengah. Yang paling atas, yang paling tua, belum lihat ibunya, belum lihat. Yang grandmother, grandmother. Yang ibunya, yang masih ijo-ijo nih. Nggak, kita bilangnya gitu deh, kita bilangnya grandma, ibu, anak, udah paling gampang itu. Lu mas, grandma, grandma sebelah sini. Oh, yang di tengah dia agak tengah. Kalau gitu kan 7, tengah-tengah itu di urutan, ini kan dari 7, 6, 5, keempat. Iya keempat. Keempat. Paling, yang paling grandmanya aja keempat. Iya keempat. Oh, I see. Terus yang paling kuat tuh yang paling pojok sebelah kiri. Kalau kalian ngadep kita, dia sebelah kiri. Nah, sebelah kiri yang paling kuat banget. Karena dari meme apa? Dari tubuh dia aja kayak udah nyatu sama kayak ular gitu loh. Udah nyatu sama kayak ular gitu. Jadi kayak setengah kayak gimana sih? Mukanya purba banget ya, Bang. Ya kayak purba banget. Di situ gua ngerasa kayak gua enggak bisa main-main sama eksistensi yang satu ini. Yang paling gua agak waspada dia. Kayaknya dia tuh punya pengetahuan yang luar biasa yang bakal nyari celah buat ngancurin kita. Di situ sih yang gua rasain untuk yang Seven Silit ya, tadi. Silit emang ada celahnya sih, Dam. Ya, gua tahu sih ada celahnya. Buat tapi kemarin diperjelas juga. Buat kemarin apa, Bang? Hah? Buat kemarin apa? Buat ngelarin dosa kan? Baru-baru. Buat ngelarin. Tapi itu negatif. Ya, dari semua unsur itu gue rasa negatif sih, Bang. Negatif, karena memang konteksnya itu mereka pengen menguasai gitu, alam di bumi ini. Yang kita tahu juga dari konten-konten sebelumnya, terakhir apa sih kita yang ngebahas dia juga tuh? Ya itu. Oh, meeting. Masa Lembo meeting. Masa Lembo meeting itu kan, kalau nggak salah dikasih tahu juga sama si siapa tuh? Raja ya? Raja Saranjana atau Elberian. Dia ngasih tahu bahwa sebenarnya memang yang si 7 itu tuh adalah udah dari zaman dulu juga, Bang ya. Dan namanya tuh beda-beda di, bukan beda-beda ya. Kalau di Indonesia kan terkenalnya ini nih, yang ijo-ijo kan, yang terkenalnya yang nggak perlu kita sebut lah. Tapi mungkin nama itu atau nama si yang paling ancient ya, ancient queen-nya itu tuh udah tersebut sebenarnya di
berbagai negara bang ya. Tapi kita nggak tahu lah ya siapa disebutannya gitu kan. Tapi yang bikin gue agak kaget dalam penelitian gue pribadi sebenarnya yang paling jelas itu ya kata nyimas sih. Nyimas. Kenapa nyi? Gue nggak ngerti. Nyi itu dari bahasa mana sih? Lu tau gak bro? Kayaknya Indonesia. Iya, nyi itu maksudnya kayak abang atau nyai gitu kan. Mas tuh namanya. Nyi enggak, mas tuh kayak nama. Ada sih, gue sering pernah denger sih nyimas gitu, pernah denger. Salah satu kenapa? Nyimas tuh gelar atau gimana? Kayak gelar deh satu. Iya, kayak gelar. Kayak Raden, kayak apa gitu kan. Tapi gue enggak tahu disebutnya nyimas. Bang, ya jadi gue kenapa ada curiga. Kenapa salah Indonesia tuh salah satu peradaban tertua karena si astral yang agak, nah gue nggak tahu ya yang ketujuh atau ke di luar dari tujuh ini yang si nyimas ini, tapi dari kata namanya nyimas aja gue udah ngerasa kayak okay, ini peradaban masuk di kuno banget di situ, ancient banget ya. Iya, pokoknya banyak rahasia di Indonesia karena kadang kita tuh kayak benar-benar kayak banyak apa ya, banyak rahasia yang harus kita ungkap sih pada akhirnya gitu. Itu awalnya juga Lot Rangga ya. Awalnya gue mengetahui, ya gue agak menganggap Lot Rangga itu apa sih gitu. Tapi setelah gue teliti, setelah yang dia ucapkan agak benar kayak, okay, gue agak respect di situ. Gitu. Sama almarhum. Ya, almarhum. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi detailnya tentang apa yang kita lakukan untuk ATI nanti, biasa dari satu-satu dulu yang lain. Udah cukup bang? Nanti kita tambahinnya nanti ya. Oke, silakan Bro Willy. Gue mau tambahin dikit ya, jin tertua di planet bumi ini selain di, ya mungkin di Indonesia ada lagi, Bo Dam, Angkor Wat. Itu salah satu jin tertua juga. Karena gue pernah gak sengaja awal-awal lagi mendaki path supernatural, gue cuma merem doang, terus ngelihat yang patung-patung dan itu Angkor Wat, kehisap gue. Itu kuat banget sih. Iya sih. Dan menurut kata teman-teman jin kita itu bilang ya itu ya mereka salah satu jin tertua di muka bumi ini. Nah, mengenai Sokotra ya. Kalau Angkor Wat tadi belum, udah cukup itu doang. Udah kan tadi ngomong salah satu jin tapi tertua. Tapi udah serem, bikin tegang juga kan. Angkor Wat. Wah, nyetrum. Gitu. Angkor Wat. Boleh. Oke, kurang boleh. Ya. Boleh. Ini gue bakal dibulinya live nih. Bukan masalahnya. Lu muka lu itu loh kayak udah serem tegang, tapi tegangnya ekspresi lu tuh kayak yang Japanese gitu. Jadi ya gua oke. Kalau enggak bertanya, apa seram? Ya kan Angkor Wat. Oke, fokus. Lanjut, terus tentang Sokotra gimana Bro Will? Sokotra. Gigit bau kalau gemes. Lanjut bro. Di Sokotra yang pertama gue waktu ATI juga kita kan semua ngerjain PR masing-masing. Airnya, oh my god tuh air bersih banget. Kayak walaupun gue gak di pulau itu tapi ketika gue ATI kayak samar-samar tuh tercium dan kerasa bening banget airnya tuh. Bersih banget. I think semua pulau isolated emang agak-agak begitu. Gak isolated sih tapi semua pulau yang jauh dari peradaban manusia tuh seperti itu deh. Lalu di beberapa spotnya, goanya gak enak. Ada gua yang terbesar namanya Gua Hawk dan Gua Dafuk ya? Siapa tim berisnya? Hah? Dagup, Dafuk. sorry. Ya gua lupa guys. Dagup dan Hawk Cafe gitu. Terus, nah yang unik Bo, dari sekian satwanya, ada satu burung yang gua ngeliat, itu kok ada energi supernatural lah ya. Gue cari-cari gitu. Yang paling mendekati jenisnya namanya Egyptian Vulture. Itu gue udah Google. Aneh. Seakan-akan kayak dia tuh punya ability to spy. Mata-mata. Kayak gitu loh Bo. Burung lainnya enggak. Gue gak bilang Egyptian Vulture itu adalah burung mistis. Tapi kalau gue harus cari database yang paling mendekati tuh kayak gitu tampangnya. Kayak semi-semi elang gitu loh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari Egyptian Vulture di Pulau Sokotra. Dia aneh banget energinya. Gitu. Sisanya memang sama, Bo. Belum dirasa astral yang gimana banget. Goa sih, gua penasaran tuh goanya. Gitu. Udah dari gua segitu. Belum banyak.
Oke, jadi lu rasain adalah ketika untuk kepulauan itu kayak biasa aja gitu sebenarnya, lebih ke keindahan alam. Iya. Apa? Iya, tapi lebih ke keindahan alam, bersih airnya, energi yang lu ngerasa gak enaknya di Goa. Iya, kalau di pulaunya belum berasa. Mungkin karena tadi Adam juga ngomong kan sepi astralnya. Jadi karena sepi astral, gue nggak ngerasa yang gimana banget. Gitu. Tapi emang bener sih Bro Will apa yang lo bilang. Jadi kayak tempat tersebut sekarang sih udah dijadi tempat pariwisata juga sih. Malah bukan kalau untuk luar negeri ya, Pulau Socotra itu pulau ya pariwisata aja gitu sebenarnya, bukan yang lebih ke arah mistis. Enggak, tempat dajjal. Kayaknya cuma dari media-media Indonesia aja yang ngebuat ke arah sana cocok loginya ya, gitu kan. Itu fakta. Oke, lanjut ke Jesslyn, silakan Jess. Oke, aku sebenarnya Salfok ya sama Hope Cave yang ini. Nggak kelihatan ya? Ya, nanti ada di... Oh iya, boleh aja gambarnya biar editor yang kasih. Nah, aku ngelihat ada sekumpulan arwah-arwah yang kulitnya warna coklat dan memang dari pakaiannya, dari apa sih, fisiknya gitu, memang bukan orang yang berada di strata sosial atas gitu. Jadi agak ya kelas yang memang agak bawah. Oh, kenapa? Kelasnya agak bawah? Arwah-arwah yang arwah ada di dalam sini. Agak bawah? Iya. Kelasnya seperti itu kira-kira. Oke. Terus? Aku sementara itu aja sih, soalnya aku sebenarnya baru ngeliat guanya 10 menit sebelum take. Mantap jiwa. Tunggu dulu, apakah ada yang melebihi kamu rekornya? Kita lihat, Aileen. Aku pas duduk baru nyari kamu. Ya, gak salah juga sih. Oke, okay, menurut kamu gimana ya? Yang aku rasain dari tempat ini, pertama tanahnya kering banget. Ya bener-bener banget, bener, setuju Lin, setuju, bener. Hah? Ya lanjutin. Ya tanahnya kering banget, abis itu cuacanya aku rasa, entah kenapa aku dapat abstrak, kayak berawan, berhujan, panas, abis itu kayak berangin gitu. Kita lagi jadi di sesi dunia dalam berita. Kan Aileen melaporkan cuaca di sana. Bisa dilihat bahwa suhu mencapai 26 derajat bukan, dan angin pergerakan dari barat ke timur gitu. Aku pikir kan ini kan daerah di luar Indonesia, jadi mungkin ada 4 musim kali. Tapi ternyata ini kayaknya bukan 4 musim yang aku rasa. Ya. Bener gak sih? Aku gak tahu deh. Berapa soalnya musim tim kreatif? Kayak salju. Feeling gue sih dulu. Oh, dua doang ya? Iya, hujan sama kemarau aja ya? Panas. Oh, berarti bener. Berarti bener. Oke, thank you tim kreatif. Dia harusnya gak jauh-jauh dari iklim Afrika, Somalia dan Yaman. Karena itu kan 200 mil dari timur Somalia. Betul. Ya harusnya gak jauh-jauh dari itu. Guys, pada bilang suaraku kecil. Suaraku kecil kah? Kurang deket ya? Kurang deket. Oh, ya. Okay. Kalau gak itunya deketin aja deh. Kalau gainnya digedein nanti bocor kemana-mana. Yeah. Ini gimana sekarang, guys? Aman. Suaranya udah aman belum? Oke, lanjut. Mantap. Tadi bukannya suara gue juga kecil, tapi udah aman kan? The clients. Oke. Okay. Terus sama, memang aku berasa pulau ini memang kayak ada kesan di abandon. Baik secara astral. Ditinggalkan maksudnya? Iya, ditinggalkan baik secara astral maupun manusia. Oh, nah, tapi dari manusia ada kok penduduknya? Oh yaudah, ya pantas. Sama terakhir, yang manusia itu entah kenapa yang pas aku ngeliat cave ini, tiba-tiba kayak dapat abstrak. Dulu mereka itu kayak sempat pelarian gitu. Mungkin lari dari masalah atau dikejar-kejar something, alhasil mereka ke pulau ini. Gitu. Kalau dari sejarahnya sih sebenarnya pulau ini tuh ditemukan sama pelaut Portugal, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Pulau Portugal, terus kirain di sana tuh nggak ada penghuninya, penghuni asli ya. Ternyata ada. Ini dari sejarahnya nih. Ternyata ada penghuninya, dari situlah akhirnya mereka berusaha lah untuk sana kan, menempati lah gitu kan, entah damai entah perang gua gak ngerti. Intinya ternyata dari situ mereka dipanggil lagi karena Portugal bakal perang sama negara Inggris ya kalau nggak salah, gua lupa ya kan. Nah tapi di situ posisinya Portugal kalah, jadi mereka cabut dari pulau itu juga. Tapi nanti ceritanya lagi ada lagi sejarahnya, ada apostol juga dari agama Kristen ya kalau nggak salah ya, datang ke sana untuk menyebarkan agama. Gerejanya katanya didirikan dari runtuhan kapalnya. Ya, ya. Bukan runtuhan, sisa-sisa kapal. Kapalnya. Yang memang ya udah enggak bisa dipakai lagi kapalnya. Gitu kan.
Ya udah dari situ barulah di sana tersebar mayoritasnya dulu agama Kristen. Iya. Tapi semenjak kesini-kesininya lagi bergeser. Kan muncul tuh bergeser kan, menjadi ada jadi punya Yaman dan segala macem. Akhirnya masuklah Muslim ke sana atau agama Islam. Gitu sih dari segi sejarahnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya sih dibilang abundant banget enggak, tapi dibilang overpopulated atau berpopulasi itu juga. Enggak berpopulasi. Okay. Ya gitu. Pokoknya kalau yang tadi ya yang gua itu yang gua apa sih ini namanya bentar? Hok atau Dagu? Oh ya, gua Hok itu aku berasa ada orang yang tinggal di situ sih. Makanya kenapa human. Arwah? Iya, human. Oh. Human yang tinggal di situ. Makanya kenapa arwah-arwahnya bisa ada di situ. Nah, gua yang paling agak kurang enak itu sorry, aku mau tanya. Ini namanya The High Sea Cave ya? Yang ini ya. Okay, thank you. Yang The High Sea Cave itu kurang enak. Yes. Okay. Jadi totalnya tuh ada 50 goa. Kalau banyak, gak salah. banyak yeah. banget goa ada di Pulau Socotra juga, dan Socotra kan juga banyak kepulauan lagi ya, ya kan? Tapi memang yang paling unik dan yang paling besar itu Socotra namanya. Gitu aku ngambil sih. Ini aja deh, ngambil HP aja, ribet paketnya. Oke, karena kita nggak ada live, jadi nggak ada cut-cutan. Oke, kita lanjut. Nah, tapi ngomongin soal Nyimas ya, sambil nungguin Jesseline. Nyimas itu kalau katanya The Clients itu adalah panggilan buat bangsawan cewek di Sriwijaya, Palembang. Di Kerajaan Sriwijaya ya, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu di mana, Bang? Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan ya. Iya, pusatnya Palembang kan Sumatera Selatan. Biasa Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya tiap kali ngomong Palembang ingetannya pempek sih, aduh. Gua Sriwijaya kalau gue dengar-dengar malah pengen terbang. Sriwijaya ya. Oh iya, oke. Okay. Iya, gitu. Boleh-boleh. Boleh-boleh. Oke, lanjut. Jesselinda kembali lagi. Gua akan mengkompil dari seluruh deduksi. Nah, sebenarnya di sini yang meneliti lebih dalam lu nih, Bang. Ya kan tandanya. Socotra ini ya tanggung jawab lu juga sih, lu yang idenya lu kan. Nah, kira-kira kayaknya bakal perang nih kalau kayak gitu, Bang. Dari yang lu lihat karena lu merasa emang pulaunya kosong. Ya akan banyak opsi sih, Bang, di konten kali ini sih. Bisa tiga opsi lah. Satu, kita hanya meneliti aja, enggak lebih. Dari penelitian gitu. Kedua, opsi perang. Dan opsi ketiga ya, kabur. Soalnya gue rasa tuh kayak banyak pasukan di bawah laut yang di sebuah momen itu tiba-tiba muncul. Ya pasti banyak banget kan. Gue sama kita sama Levok itu gak mungkin ketahan. Ya itu cara yang terbaik adalah kabur. Dan lo akhirnya udah janji sama Levok buat apa? Keempat apa? Barter. Tuh enggak lah, di sini banyak orang kan kita bisa satu comot siapa gitu kan. Tapi memang suka mereka suka barter juga. Di situ. Tapi tadi sempat ada intuisi masuk dari Levok. Dia bilang kayak baiknya gini aja. Kita berjaga di pinggiran pantai, kalian penelitian aja. Pokoknya di situ. Jadi kalau ada mana yang nyerang dikasih kode gitu. Pantainya pantai mana? Sekelilingnya tuh pantai semua. Dia banyak kayaknya dia ngawasin kan dia ngirim bawa berapa pasukan, Mas? Enggak gede, bukan buat perang sih, cuman buat pengawal aja sih. Belasan doang ya? Iya. Ya, jadi kayak lumayan cukup lah kalau ada apa-apa gitu loh. Langsung. Jadi kita ada waktu untuk prepare gitu ya. Nah, tapi pertanyaan gue adalah ini ulahnya siapa, Bang? Kalau lu tahu, Bang. Kok kita kecium sih baunya mau ke sana? Bentar. Enggak bau silit kok, Bro. Gue udah mandi kok, wangi banget gue. Kalau perasaan gue sih, Bang, semenjak kita ada kontra gitu dengan ijo-ijo ini, hidup gue sebenarnya nggak tenang sih sebenarnya. Kayak dia tuh selalu ada gitu di circle kita dan kayak ngamatin kita banget sih. Kayaknya kita tuh musuh yang amat-amat yang menyusahkan gitu, yang bakal kayak ya menghancurkan kepercayaan manusia terhadap mereka gitu loh, menghancurkan apa ya? Semua struktur kekuasaan mereka lah, kita bisa ngancurin itu sih. Karena ya tanpa kita sadarin di saat kita ngonten, ya banyak orang yang atau netizen sadar ke, oh ya juga sih ini gak bener nih mulai ini gitu ya gak sih. Tapi ralat-ralat supaya kita gak dikira gimana banget, kami tidak bisa menghancurkan ya, tapi kami bisa memprovokasi orang untuk tidak menyembah dia. Jadi kami mungkin bisa dikatakan bukan penghancur tapi provokator aja gitu. Provokator di jalan yang benar. Iya. Provokator di jalan yang ternyata belok kita lurusin gitu.
jalan tol menuju surga, anjay. Nah, ngomong-ngomong Bang, kan lu katanya gak tenang kan? Hidup lu gak tenang, katanya. Lu mungkin kurang dekat mungkin dengan Tuhan. Jadi gini Bang, gua kasih tau ilmunya. Coba lu netralkan hati lu buat flat. Lu bayangin ya, gua kasih tau Bang. Kenapa gua bilang gua gak tenang, ada semomen gua mandi. Oke, gak mau lihat gua, gak mau. Gua mandi, di depan pintu gua ngerasa kayak ada sesuatu. Dan enggak lucu gitu. Momen enggak tenang gua di situ. Terus. Ya momen gua ya gitu. Ya pokoknya banyak hal yang buat gua tuh pribadi gua kayak tunggu. Gitu apa? Ya, gitu. Ya pribadi gua tuh kayak mulai dipantau gitu loh, Bang. Oh. Dipantau. Emang gua pikir lu gua doang. Lu juga, Cok. Iya juga sih. Makanya di situ gua menetralkan hati gua lebih dekat kepada Tuhan. Netral. Tiba-tiba batuk gatal. Oke, nah next dari strategi sendiri nih, kita mau ngapain ke arah sana? Kita mau neliti apa? Dari apakah kita bird eye view dulu, cari energinya yang paling kuatnya kemana, baru ke situ apa kayak gimana? Ya mungkin ya. Boleh. Gue coba lakukan itu deh. Gue coba lakukan yang itu. Itu let me do it. Oke. Okay. Kita bird eye view, lihat mana yang paling kok. Ketimbang kita kesana kemari kan, nggak jelas gitu kan, yang ada malah cuma jalan-jalan doang. Kita langsung ke energi yang paling kuatnya aja. After that baru kita kesana. Lu tapi lebih setuju ke pulau, tapi nanti ya ke pulaunya dulu. Pulau dulu. Pulau itu kan luas Bang. Sorry, ke goa. Goa apa? Hok itu? Iya, ke goa. Iya, goa kan ada banyak. Goa yang mana? Ada hok, terus ada daguk. Di Mas Willy deh keputusan. Terus ada yang ini nih, da ini. Ini kayaknya yang paling gak enak sih, yang da high sea. Iya sih, kayaknya ada eksistensinya deh. Ada, da high sea tuh ya, tuh. Di sini ada. Iya, gak enak. Da high sea. Kok ada ular sih? Barat dan timur, Bo. Iya. Tengah enggak. Jadi kalau Socotra itu dibagi tiga, ibaratnya kayak kue dipotong tiga gitu, sepertiga kiri dan sepertiga kanan gak enak. Gue dikasih tahu arah barat, daya barat laut, terus iya yang gak enak barat dan timur, terus agak ada selatan dikit gitu. Jadi kayak kalau ini barat, ini timur, terus agak begini. Ini pakai arah laut Google ya gitu. Jadi kalau nama daerahnya nih yang gue sebutin aja langsung ya, yang kira-kira potensi gak enak: Kalansiah, Night, Sikirah, Mutra, dan Daerah. Sikirah, Kalesa, Mutra, Daerah itu gak enak, timur kan. Yang barat ya itu, Kalansiah, Naid, itu gak enak. Gue sih di Naid. Wih anjir, Kalansiah gak enak banget. Coba cek deh tim kreatif. Ya udah, kita harus itu dulu. Thank you. Jadi kita mau kemana dulu? First destination? Lebih aman di barat. Dari barat baru kita bird eye view dulu, kita pastiin dulu gitu ya. Kayaknya Levok di timur deh. Coba cek deh, Dam. Iya, jarangnya agak jauh, tapi bisa sih minta pasukan dia kayak ngamati. Tapi gue ragu sih. Kenapa? Bisa langsung disabet. Iya juga sih. Kenapa? Takutnya ada assassinnya kan, kita gak tahu. Langsung disabet nanti pasukannya. Jarangnya agak jauh, tapi gak apa-apa sih. Coba aja kita, lu kontak aja dulu Levok. Cuy, kita ke barat dulu gak ya. Gak apa begini caranya, kalian masuk ke goa, yaudah. Berarti kita ke timur. Terus lu ngapain nanyai? Jadi kalau ada apa-apa gue kabur. Gue bantu Adam, gue bantu. Sebagai teman yang sejati, gue bantu Adam kabur. So, gue pengen nanya nih, dari red 1 sampai 10, perjalanan ETI kita ini seberapa menyeramkannya? Oh, seberapa tidak tahu, Bo, tidak nah, tahu. Itu gak tahu. Deduksi awal. Menurut lu kali, Bang? Bang Adam. Oh, kalau... Oke. Nah, menurut lu gimana, Bang? Kan lu yang udah neliti banyak. Seberbahaya apa nih? Lumayan bahaya sih. Makanya gue tuh jarang 1 lari. Sampai 10, Bang? 9. Jangan kasih 1-10, ya. Referensi deh, Bang, sebahaya apa dari semua konten-konten kita? Intensitasnya ini, mirip apa? Gue sih ini yang paling bahaya, soalnya pengepungan. Pengepungan. Sengaja. Gua intensitasnya kayak, mirip konten apa? Konten kalau nggak ada yang mirip. Yang jelas merapi. Ngerasa, karena kita nggak pernah dikepung. Kalau merapi kan kita siap maksudnya. Dan kondisi memang siap sedia gitu loh. Kalau ini kita nggak ada siap sedianya. Hotel Sisil. Beda. Konteks. Burari juga beda ya, itu beda, lebih ke iblis kan ya. Horror. Ini. Burari kan horror. Lebih ke menyeramkan. Ini kan dangerous. So kalau kayak gitu Bang, langsung aja kita doa dulu kali ya.
Apa udah cukup deduksinya kita langsung ATI? Jadi mau kemana dulu, weh? Mau kemana? Oh iya, belum tahu deh. Sama ini aku sih request the high sea cave dong. Soalnya aku lihat ada eksistensi sosok berwujud ular di sini. Tim the high sea cave di mana? Ini. Enggak lokasinya. 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 Intinya kan kalau Hawk Cave tadi di Sikirah. Gue bahkan enggak tahu Hawk Cave di timur. Jadi ini sebuah perjalanan baru DA nih ya. Kalau kayak gitu kan enggak special episode, guys. Enggak live, ya kan? Oke, jadi udah nentuin mau kemana, guys? Dah yang ini. Aku request. Kayak gue berasa Dai sih. Kayak gue berasa sebenarnya ini pendapat awal gue ya. Kan ini kayak tempatnya sebenarnya enggak bermasalah, enggak ada apa-apa, cuma tiba-tiba jadi tempat ambush yang disetujui aja gitu loh. Ambush yang disetujui. Ambush itu penyergapan. Yang disetujui itu maksudnya gimana? Jadi kita kesana langsung disergap gitu. Kalau kita kayak ke semua tempat destinasi Merapi, gunung-gunung aneh-aneh yang di Indonesia itu kan memang asralnya di sono. Dan kita ke sono, kita datang ke tuan rumah gitu kan. Ini sebenarnya daerah kayak bukan tuan rumah siapa-siapa, ini zona netral tapi tiba-tiba dipersiapkan untuk pertumpahan darah aja gitu. Pertumpahan ya, astral contoh, gitu. Jontok-jontokan lah. Jadi gimana guys, kita mau kemana dulu nih? Kan kalian yang ETI. Ya mau kemana, Jess? Kalau gue sih ikut sih. Dahaisi dulu. Dahaisi di mana tim? Yes. Kan tugas gue nganter. Atau mau ke yang arwah-arwahan dulu? Terserah sih. Tapi kita kan enggak tahu kita bakal nemu apa aja di sana. Poinnya kan Bro Willy mau bird eye view dulu sebenarnya. Udah kan tadi gue udah bilang kan? Lu udah. Kan gue bilang bahwa barat dan timur yang enggak enak energinya. Dan gua Hawk itu di timur di Sikirah. Nah, Dahaisi gue enggak tahu di mana. Tunggu lagi dicari sama tim. Oke lah, intinya mau dimanapun the high sea aja dulu ya, langsung ya ke pusatnya ya, yang paling nyentrong. Kira juga, nice. Itu tempat yang horror juga, Bro Will. Iya, yang itu exactly energinya. Di timur dia, di bener-bener di barat, hampir. Di timur, di kanan. Di timur, sorry. Di kanan, bener-bener timur itu dia. Oke lah, kalau gitu langsung aja. Kita menghemat waktu nih. Tapi sebelum itu kita seperti biasa, Bro Will. Lu pimpin doa. Oke, sebelum buat the clients juga. Sebelum kita berdoa, mari gue pipis dulu bentar. Oke. Tapi emang suaraku masih kecil. Karena teman-teman. Ini live enggak ada potong-potongan ya. Gobi ya? Ngisinya gimana? Jadi gimana, Bang, keadaan Sikirah, Bang? Oh, oke. Okay. Kayak gini ya. Oke. Aduh. Tapi cewek mana lagi tuh, Bang? Cewek mana lagi? Enggak, kan tadi kan kalau katanya Bro Will bagian timur di namanya bagian Sikirah gitu kan. Seharusnya Sikiri dong. Nyawa Sikirah. Sikirah apa sih? Itu nama bagian, nama bagian. Oh. Nama gua. Emang bukan ya? Gua bagian, kan di bagian tengah. Gua enggak tahu katanya Bro Willy. Apa nih? So, kita nyapa-nyapa the clients dulu lah ya. Timur area kekuasaannya ijo-ijo, guys. Hah? Suara aman kok, suara aman. Pohon darah naga itu misterius di Sokorot. Dia Sorkosa. Di Sorkosa nulisnya. Katanya obat segala obat. Typo. Pohon darah naga itu. Sekali-kali Jesli mimpin doa. Yuk. Silakan Jess. Belum ETI. Oke. Minum dulu Jess, bentar ya. Oke. Oke. Ya, let's go. Kita doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, hari ini kami ingin menjelajahi Pulau Sokotra dengan cara ETI. Mohon tunjukkan jalan dan tolonglah kami untuk dapat dituntun oleh Engkau ya Tuhan. Semoga kami di sana dapat menemukan banyak hal, terutama hal-hal yang penting. Dan semoga para di clients di rumah atau dimanapun mereka berada yang lagi mendengarkan live ini tidak apa-apa dan dilindungi oleh-Mu ya Tuhan. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin.
Belum juga mulai digenjutsuin gue. Iya, aku ngelihat beberapa astral memang udah nungguin kita sih di situ. Seriusan? Langsung ya. Sampai Bang Adam tadi ini belum lu masukin video, Bang. Tadi apa? Bang, lu kan pas mau datang ke studio baru banget datang, lu kayak udah diintai gitu juga kan? Jadi, makanya gue bilang, kita ini udah ya tampak gue enggak tahu kalian, apa kita tapi feeling gue setiap dari kita sih terus diintai sih. Di situ mungkin kadang ada radar kayak di saat kita mau sadar, kita sadar, tahu gitu. Ada momen di saat kita lagi logika banget, pada akhirnya kayak kita enggak bisa ngeradar mereka juga. All the best for us. Tapi gue mau menegaskan, biasanya kita terasa konflik di tempat apa, kalau markas tuh tanah kelahiran, bukan tanah kelahiran, apa sih istilahnya, pokoknya ada daerah kekuasaan. Ini benar-benar zona netral, zona yang seharusnya nggak ada apa-apa. Apa, tapi Sokotra. Iya, ini kenapa mereka pada tiba-tiba mau datang, menyebalkan sih terus terang. Jadi kayak tadinya mau meneliti pulau malah jadi zona perang gitu kan. Oke lah, lanjut aja. Lanjut ya, langsung. Lihat dulu gambarnya, yuk. Dah Haishi sebentar. Gimana dulu? Dah Haishi kan? Si Kirah kan? Dah Haishi Cave. Oke. Kak Adam, kok aku ngerasa itu jin ya? Kak Will ngerti gimana? Ya, jin. Tadi yang kan? Genjutsuin kakak, jin. Itu jin. Energinya bau jin. Dah Haishi yang ini, yuk. Jin laki-laki. Ya, yaudah, yuk. Okay. Mau yang mana? Gambarnya yang mana? Yang itu boleh. Cukup. Yang depan ini? Yang depannya. Yang depannya yang mana sih? This one? Iya. Yeah. Sama aja enggak? Go. Nanti tim kreatif kasih di video live-nya ya. Tim kreatif. Beda kan. Tim belakang layar. Pokoknya yang ada pohon, ya semuanya ada pohon sih, gimana yang ngomong ya? Okay. Yang pintu masuknya enggak seberapa gede. Ya udah. Enggak segede Hulk. Gua aja juga enggak sampai dalam ya tuh. Mampet lagi, mandek kan? Buntu kan? Iya, buntu. Mentok buntu. Jadi enggak gede gua ini. Itu kuning-kuning apaan sih? Kayak telur dinosaurus. Oke. Okay. Yaudah, itu ya. Oke. Guanya kecil, guys. Siap. Langsung aja kalau gitu kita mencari tahu rahasia di balik kemisteriusan Pulau Sokotra dengan Astral Traveling Investigation. Oke. Okay. Kok ada paknya gitu kamu? Kakak juga bisa. Mulai ya. Yuk. Oke. So, siap. Silakan, Bang. Bagian sensitif boleh koneksiin frekuensi kalian ke kita sih. Yang gua rasa feeling gua sih kalian bisalah ngerasain atau mengimajinasikan apa yang terjadi sama kita. Kita mulai ya. Ya Tuhan, jauhkanlah semua manipulasi jahat iblis terkutuk. Amin. Udah di depan, guys. Kok agak bau busuk sih, Jess? Padahal enggak ada apa-apa harusnya. Kayak enggak enak gitu ya. Bau busuk. Hewan mati kali ya? Hah? Ada hewan mati kali di sini. Lu kecium, Adam? Bau busuk. Kecium. Guys, kalian terang atau malam? Aku terang nih. Agak terang, gua terang. Iya, sama, terang juga. Coba tim kreatif cek waktu sempat Sokotra jam berapa? Wait. Oh, oke. Pas berarti. Pas berarti. Ini ya. Enggak tahu, pokoknya kita ikutin dah visionnya deh. Ayo, lu aman? Aman. Real time ya? Ini bau apa sih, Kawil? Busuk ya? Iya, kayak busuk gitu. Mungkin apa, gak tahu deh, kerbau ada gak sih di sono? Pokoknya kayak ada sejenis binatang gede, herbivora mati gitu, mungkin. Kirain bau koruptor. itu di negara lain, Dam. Enggak ada pemerintahan di Sokotra, Dam. Sorry. Ada sih, ada. Gua suka aneh-aneh. Tuh. Kalian lihat enggak? Burung-burung yang gua bilang misterius. Burung-burung apa? Deket-deket sini. Burung-burung itu tahu loh mengenai sinyal ETI. How is that possible? Kok bisa? Coba, tapi kalian lihat nggak burung-burungnya, satwanya, apa
flora atau fauna sih? Tim kreatif, sorry. Pokoknya binatangnya ini. Aku ngelihatnya sih kayak sejenis parrot gitu sih. Dam, gue lihat tuh burung, ini burung asli, Dam, lu lihat enggak? Burung. Gua lagi ngobrol sama Levo. Terusin aja, Mas. Oke. Okay. Burungnya warna merah bukan, Kawil? Belum jelas, Jesslyn, tapi dia agak-agak suaranya tuh bukan yang merdu cip-cip-cip-cip, enggak, kayak agak kayak gagak tapi enggak tahu gitu. Parrot enggak sih? Not sure. Aneh, gak mereka bereaksi sama apa? Sinyal ETI. Oke. Okay. Tapi mereka kayak bisa ngeliat kita deh. Really? I don't know. Soalnya mereka tadi, burung itu tadi sempat natap kita. Lin, gimana Lin? Maybe kebetulan. Are you okay? Ini agak terjal ya masuk ke dalam. Iya. Kayak licin gitu. Lu jangan masuk ke dalam dulu. Udah agak masuk ke dalam sih, tapi ya bisa naik kok, bisa naik. Ada malah ngomong sama Levok, kita ditinggalin di sini sedih. Gue datang lagi, gue cuma informasiin aja. Levok tiba-tiba kayak udah ngerasain ada pergerakan gitu yang ngedeketin ke pulau. Kayaknya kurang, dia memperkirakan estimasi kita cuma bisa sampai estimasi di sini cuma 35 menit doang kayaknya. Tanya Levok, pasukan Siren bukan? Iya. Yeah, I see it, Dam. Lihat kan lo? Lihat. Waduh. 360 derajat kok. Ha. Tapi astral ini. I think that's kalian tahu Siren kan? Tahu. Iya. Siren Sungkar. Bukan yang itu, Kak Bu. Pengepungan 4 penjuru rupanya. Beneran cepet banget ya. Buset. Pantesan tadi yaudah, pas langsung, kita. Langsung cari info apa di goa itu? Ya udah, 35 menit ingetin aja. Oke. Okay. Oke. Udah? Kak Bu. Pantesan tadi pas kita datang mereka tuh jin-jin yang itu kayak nggak terlihat gitu. Jadi pergi semua? Iya, pergi semua. Jadi kayak kosong gitu, literally kosong. Mulai kita ke goa, mungkin mencari tahu tentang itu aja deh. Apa energi yang di sana dulu kali ya? Energi guys, yang di sana. Aku dengar suara wanita, suara dari kejauhan gitu loh. I think itu pasukan Siren deh. Belum ke kita, Jess. Masih proses deh. Iya, yeah, I know. Goa ini kosong sekarang, Jess. Iya, yeah, memang. I don't see anything. Memang. Aku juga gak ngeliat apa-apa. Burung itu menyeramkan loh. Udah kayak burung gagak di omen gitu. Padahal bukan. Serem. Burung itu kayak tahu sinyal supernatural gitu loh, Bo. Agak creepy sih. Gua malah lebih creepy sama burung karena itu fisikal. Kan kita di sini perjalanan ini mencari tahu apakah betul ini pulau Dajjal or something yang negativity gitu kan. Kenapa di sini serba unik semua? Guys, kalian enggak dengar suara sirennya? Kakak ngelihat mereka kayak kecepatan Aquaman kayak di bawah laut. Tapi I'm not Aku dengar suaranya kayak gini. Ini aku contohin ya. Gitu. Kok kayak suara gagak? Ih, kayak suara burung tadi tapi ya. Tapi bukan gagak. Iya, kayak suara kayak burung. Kayak gitu suaranya. Lu dengar suara doang? Aku dengar suara. Suara tok itu doang ya? Kenapa? Kadang dengar apa? Jadi di kan ada batu-batu tuh kali di situ. Di bawah situ ada satu eksistensi astral. Batu-batu gua tadi. Iya. Dia ngomong kayak gini, "Mati lu, kalian semua mati gitu kan. Mati aja kalian semua kayak ngata-ngatain kayak gitu. Bentar lagi ya kalian tuh akan dihakimi gitu kan." Punya situ ada satu eksistensi, dia tuh kayak kepala kura-kura gitu loh, tapi badannya humanoid. Gue boleh motong nggak? Boleh. Di kanan gue dari tadi gue pikir nggak ada entitas, berkali-kali entitasnya bilang keluar cepet keluar gini, terus gue coba doa tunjukkan kebenaran, dia takut, dia berlutut. Lihat kanan gue, di kanan gue literally itu apa guys? Jin kayaknya. Jin ya. Jin. Tapi nggak kerasa negatif, dia bilang keluar gitu, jangan di sini katanya. Ada positif di sini. Ada ini. Keluar kata dia. Oke, coba gue tanya ya. Agak susah nih. Kami mesti kemana? Ke tengah dia bilang. Ke tengah itu sedikit lebih hijau kata dia. Bukan daerah sini. Semakin kering mereka semakin kesulitan. Atau kesulitan. Abstraknya gitu. I see. Keluar, minggir katanya. Oke, kita mesti ke tengah deh. Ya udah, ayo. Gue bisa pasang timer gak gue? 30 menit.
berkurang 34. Udah 3 menit, Bro, Bang. Dari semenjak lu bilang 35 menit. Bisa timer enggak? Gua ngitungin. Vision gue yang salah atau itu di kanan udah ada udah macam-macam. Kayak energinya udah dekat banget. Ada beberapa. Krap. Ya? Kita dikepung. Ke tengah. Come on. Lu bawa kita ke situ deh. Lu mau kemana? Kemana nih gua enggak tahu. Oke, yaudah. Ya Tuhan. Kami ingin ke tempat hijau. Wah, dentuman berasa kayak di kita di sini. Ini kalau gua ngeliat daerahnya ya, ini enggak tengah banget. Kalau ini ada bola gitu ya, kalau secara koordinat dia tuh agak bisa di antara barat sama selatan dikit di sini. Apa tuh? Barat sama selatan apa sih? Guys, barat daya ya. Sumpah kerja di sini kayak bingung gitu loh hati. Guys, help dong barat. Pokoknya southwest lah. Agak di sini kita hijau nih. Ngomong aja ya, gue baca memori ya. Baca, Bang. Kerja di sini kayaknya enggak bisa, susah banget kerja di sini, Bang. Kayak apa ya? Mau kerja tapi sambil kayak ada kekhawatiran gitu loh. Analoginya tuh kayak sales yang ditargetin gitu. Kerja tapi kayak target belum cukup, yes, gitu. Yes. Pasukan siren tuh ternyata enggak sepintar itu loh. Sorry, goblok. Tapi tadi ada beberapa siren yang keluar dari laut kan? Terus mereka gua praktekin ya, Bo. Mereka keluar dari laut. Terus yang temannya di kepalanya diginiin kayak sorry, idiot sama idiot gitu loh, kayak keluar dari laut. Terus mereka ngelihat satwanya jadi terpengaruh gitu kayak kok kayaknya mereka ini deh nyari frekuensi suara kita. Persis film zombie yang zombinya rada dodol gitu loh. Ini siren sih. Oke, sebelum itu gue pengen nanya nih ke kalian semua. Sebenarnya kan kita kan tujuannya hari ini ingin meneliti. Iya. Nah, setelah turun nih akhirnya pada gimana? Kita mempersiapkan untuk perang apa gimana nih? Seperti yang gue bilang tadi, ini harusnya pulau zona netral, Bo. Mungkin karena tidak ada kepemimpinan atau tidak ada kemanajemenan ya. Jadi kayak skarep-karepe dewe gitu loh, semua musuh-musuh kita. Nggak, tahu. Sekarang lu pada sendiri nih? Apa lagi bagi-bagi tugas sendiri semuanya? Enggak, gue lagi ngumpul di daerah yang gue merasa si... Wait, ntar ya, Bo ya. Sirene everywhere. Why do not they attack us, ya, damn it? Mereka kayak goblok gitu loh. Mereka nyari frekuensi, Kawil, kayaknya. Kalau dari hidung mereka begini, terus mereka matanya kayak nggak ngelihat gitu. Berkeliaran, tapi kok mereka diam aja ya? What are they looking for? Aileen. Tuh, ada yang fokus sama, sorry, abis ini Aileen. Ada yang fokus ke tanaman-tanamannya, si sirennya. Mereka tuh bodoh. Mereka udah sampai pulaunya, Bro Will. Bukan udah. Lah, bukannya waktunya 35 menit. Itu apa tuh 30 menit? Itu waktu aman kita, maksud Adam, ya kan, Dam? Waktu aman. Oh, jadi mereka udah ngepung nih. Mereka mau ngepung. Beberapa udah itu. Dia 4 penjuru, Bang. Bener. Aileen, bantuin Bang Adam ya ngambil memori ya. Bentar, aku lagi ngumpet ya. Bantuin Bang Adam. Bentar ya. Emang kamu dikejar siapa gitu, Aileen? Kenapa kamu ada yang tahu? Kayaknya aku salah mendarat tempat deh. Astaga, nyasar lagi. Terus aku ngumpet dulu. Bang, tarik Aileen, Bang. Aku di dekat batu-batu. Ikut lo aja. Jin yang tadi diem-diem bantu kita loh. Jinnya cowok kan? Iya. Agak tua, Jess. Yang kamu bilang negatif gitu, Jess, di pulau apa, di goa itu gimana? Kamu udah dapat sosoknya? Belum. Karena apa? Karena kita nggak ke dalam, Kabo. Kita udah di luar gitu. Maksudnya kita pas datang pun juga kita kayak di depannya doang. Aku sih belum masuk ke dalam. Apa untuk kita meneliti pulau ini mau nggak mau kita hantem dulu tuh yang nyerbu kita? Gua rasa jangan. Nah, tapi Kabo, masalahnya belum semua nih yang datang. Jadi emang siren-siren tadi udah pada datang. Tapi masih ada yang masih otw nih buat ngepung kita. Levok di mana? Levok nggak mulai bantuin? Nggak, dia juga masih ngumpet. Wah, Levok aja ngumpet? Ya ngumpet, tapi ya serius, apa ngasih informasi terus, Bang. Oh, guys, ngasih koneksi ke lu ya? Kok ini kayaknya dari bawahan ijo ya, mereka tahu kita datang ya? Bener gak sih? Yang mana, yang siren atau apa? Bukan, maksudnya ya mereka semua yang mengepung kita. Dari ijo-ijo? Bentar.
Wow, gimana soalnya kalau diperhatikan rata-rata jin nggak sih guys yang mengepung kita? Jin. Padahal iya. Kita promonya nggak besar-besaran loh yang Socotra ini loh. Balik lagi bang, ingat kita melawan salah satu yang terkuat dari Silith. Oh iya. Ingat? Asin. Si Nyai Silith. Nyai itu ya. Nyai apa? Si Nimas. Silith ini. Yang apa? Yang kayaknya memang sudah menyiapkan momentum gitu. Dia tahu kayak wah ini Socotra buka bisa jadi kayak apa jebakan Batman gue, pikirnya feeling gue di situ. Setelah kita sampai di Socotra kayaknya kita bakal dikepungnya di situ. Jess, bener nggak dari tadi guys be careful. Oke. Okay. Di depan agak ke kanan dikit itu udah ada pasukan jin lain, dia kayak bawa-bawa tombak-tombak gitu. Oh, itu yang tadi gua tambahin. Oh, I see. Laki-laki itu memang. Iya bener, cowok-cowok pasukannya. Itu udah mau mendekat guys, kita mau kemana nih? Kada masih baca memori, lanjut dulu aja. Ini dulu. Ini kerja begini gimana coba ya? Ya bang, waktu lu tinggal sedikit bang. Dan, gua Romawi pernah jajah Yaman gak? Daerah timur sini gak? Gimana Ustaz? Coba Romawi, bawa tanyain Ustaz. Deh, tanyain the clients, what the clients want me to do? Ayo, kalau gitu the clients mungkin pengen nyuruh Bro Willy. Bukan nyuruh, pengen memberikan apa nih? Panduan-panduan ke Bro Willy silakan. Ada. Nah, Romawi ada ke Socotra nih, dia nyari sesuatu ke gue gak tau. Ada ya, tapi beneran ada. Lanjut aja dulu, gue dapet. Lu mungkin bisa scan itu Bro Will? Kayak yang ada di sana atau apa gitu kan, tanaman-tanaman yang aneh. Coba ya. Ataupun masuk ke dalam kalau lu mau. Since lu nanya, tanaman-tanaman ini menggoda sekali untuk siren-siren ini. Siren ini distracted dan mereka aduh, apa ya bahasa yang tepat ya? Mereka disoriented, disorientasi, mereka seperti pasukan yang lost focus. Jadi siren ini mendadak jadi bego begitu udah jadi ke Pulau Socotra ini. Tandanya ada something supernaturalnya dong di pohon-pohon bukan itu. Bukan, siren nih kalau gua deskripsiin siren ya. Siren itu kayak arbis, tapi lebih slimy laut-laut gitu kayak air gitu loh. Yang kamu lihat gitu kan, Jess, siren guys, itu. Guys. Aku kelihatan nih sama yang pasukan bertombak itu. Lari, lu ngumpet di batu. Atau di pohon. Terum gitu. Banget nih mikrofon. Aku lari. Kamu di tombak-tombakin ya, Jess? Iya, kena. Aku udah kena sebenarnya. Deket dada sini, deket dada sebelah kanan aku. Mereka kena. Mereka nggak banyak, cuma kayak dari jauh mata belasan ya. Iya, bener. But still mereka sedikit agresif sih. Bener. Aku kena tombak dikit. Iya. Kayak ini ya, pasukan elit pemburu gitu loh. Iya betul. Iya nggak sih? Iya. Awalnya tuh kayak sigap gitu loh. Bener, sigap banget gila. Soalnya tadi pas gue ketahuan sama salah satu komandan langsung nyuruh cepet gitu loh, untuk nyari kemana-mana. Aku di ini nih diambil pakai cakarnya Legion. Di aku apa namanya jadinya lebih ke bird's eye view. Sih mau nyoba senjata. Apalagi Bro ya. Masih ingat senjata di Levok yang cambuk? Thank you Legion. Let's try. Ya dua kepala melayang. Kaget dia, pasukannya kaget pemburunya. Legion ini bakal heal gak? Sabar-sabar jangan ngepung gua. Ya udah terserah kalian deh. Lu lagi kena kepung Bro Will? Alih-alih gua ditombakin gitu loh. Tapi ya gua diem aja kayak. Oi Willy butuh bantuan gak? Ntar aku lagi have fun. Coba ya. Ternyata cambuk ini by niat energinya. Kata Legion. Aku mau 5 cambuk. Dapatnya cuma 4 palanya. Berapa banyak sih? 21. Apa aku coba pakai ini ya, pakai yang Levok punya ya? Piring. Silakan ya, silakan. Piring. Mirip semua ya pasukannya ya, tampangnya mirip, ya? Mirip semua kan? Kayak gimana sih bentukannya kalau boleh diilustrasikan? Mereka kayak pakai besi-besi gitu. Terus terakota gitu. Tahu? Terakota. Terakota tapi mukanya muka jin gitu. Iya, prajurit bener. Oh, memang prajurit Cina prajurit. Gitu dong. Kayak apa sih? Terakota kan prajurit Cina kan? Iya, armor gitulah. Oh, nggak ada laut-lautnya sama sekali ya? Enggak. Yang laut itu kayak sirennya doang gitu ya? Iya, siren laut. Kalau ini, I don't think so dari laut sih. Itu dari mana tuh pasukan-pasukannya itu? Tetap dari kubu-kubu sana tuh, kubu laut? Kubu... Nggak mau interogasi satu, Bro?
lu tanyain ngapain lu di sini gitu. Ini interogasi deh. Ya, aku enggak tahu sih mereka dari mana. Hmm. Satu deh, lu culik. Oke. Kawil, lumba, itu yang di sebelah apa, kiri. Bentar, lumba-lumba. Apa maksud lu lumba-lumba? Lumba-lumba. Oh. Itu bahasanya dia tuh. Hah? Lumba-lumba ini artinya lumba-lumba atau lumba? What the fuck you mean by lumba-lumba sih? Bentar ya, Bo. Oh iya, ratu lagi, shit. Iya kan. Bohong gak sih lu? Ratu, ratu. Sentil aja, lepas. Emang ada kendaraan apa kayak terus binatang Legend, lumba-lumba apa di dunia jin atau gimana? Legend bilang ke si itu ke dia kalau nggak mau ngomong aku apiin gitu masuk pasukannya kamu, aku bakar. Apiin dikit kamu. Pipi kanannya, Legend. Oke. Okay. Apiin dikit kebakar semua atau satu kepala? Itu kegosongan sih Legend. Dia teriak sih. Iya itu kegosongan. Makanya ngomong. Itu satu sisi kanan semua Legend. Oke. Okay. Ratu, ratu, bat. Wah. Ini definitely bukan dari pulau sini sih. Dia bilang ada hubungannya dengan ratu memang, tapi ada dengan paduka. Nah, paduka nggak dari yang Seven Silet itu kan Dam? Mungkin ada musuh lain. Sumatera. What do you mean by Sumatera? Tiba-tiba dia bilang ada daerah Sumatera. Yang beraliansi kali maksudnya. Iya, beraliansi. Sumatera. Diam-diam ada yang nggak suka sama kita dari kerajaan Sumatera, jinnya. Kawil, ya? Tapi I don't think so itu dari darat deh. Soalnya kok kayaknya paduka itu dari laut deh. Coba ditanya lagi. Susah. Bentar, I need lepas dulu. I need a better way to interrogate them. Gimana ya? Willy? Ya. Yeah. Ya, Legend. Mau aku ambil kupingnya enggak? Silakan, Legend. Bentar. Aku robek sedikit ya, Willy. Ya, yeah, ya. Yeah. Atau mau robek semuanya? Wow. Kupingnya baca memori aja deh, Legend. Mau baca memori aja deh, lebih cepat. Ini ada keyword-keyword yang nongol, Sumatera. Mau aku belah kepalanya, Willy? Silakan Legend, apapun Sumatera. Ada yang kabur tuh, satu bentar, yang pemimpin belakangnya. Karena udah tahu. Gak boleh diapa-apain dulu. Gue baca memori dari yang Jess, kayaknya kamu yang communicator deh. Pemimpin paling belakang itu udah kabur. Sekarang yang di depannya kayak give up gitu. Kata Legion gak secepat itu. Terus dia ngejar yang pemimpin itu. Terus dibanting lagi ke kiri cepat banget anjir. Secepat itu plek bau dibanting ke kiri gitu. Pasir. Ini agak dekat pantai laut ya Jess? Iya bener. Kita pertarungannya dekat pantai laut di pasir bener. Putih gitu. Woi, kamu siapa namanya? Udah ditahan tuh pakai cakar Legend, aman gak Will? Dia ditahannya di punggung belakang kayak agak-agak itu bener. Kan dia sakit-sakit. Itu cakarnya masuk ke si spinalnya gila. Ngebayanginnya. Siapa kamu? Gue terus-terusan denger Sumatera lo, Bo. Kenapa ya? Ada apa ya di Sumatera? Terus hubungannya kamu sama ratu apa? Bayar utang kami suruhan ratu bayar utang. Maksudnya? Bayar utang apa? Jawab yang jujur. Padukanya yang bermasalah dia bilang. Rajanya mereka yang bermasalah sama ratu. Intinya gini, Bo. Pokoknya kalau mereka berhasil ngapa-ngapain kita, si hijau itu janjiin kayak nanti kerajaan lu akan gue bantu jadi aliansi. Kayaknya mereka separatis deh. That's all. Itu info yang mereka tahu. Terus lu tahu, kamu tahu kami dari mana? Anjing jawabannya cepet banget. Poster kalian di mana-mana katanya. Poster kalian di mana-mana katanya. Oke. Jawabannya secepat itu. Gak usah aku, nanti pun ada pihak lain yang datang ke kalian. Poster kalian di mana-mana. Kok mereka sampai ke Sokotra segala ya? Jauh banget loh. Enggak, gua rasa kan inget tadi disuruh. Kalian gak capek perjalanan jauh?
Damn. Kenapa? Kenapa, Jess? Si Ijo-Ijo memang udah ambil langkah sih. Jadi pokoknya gimana ya ngomongnya? Orang-orang pintar alias indigo-indigo di luar sana itu musuh kita makin banyak. Wow. Kabo. Jadi Ijo-Ijo tuh kayak selipin gitu lah, kayak dia perintahin bawahan-bawahannya supaya holy crap. Ngomongin tentang kita ke kuping-kuping indigo-indigo gitu. Dan mereka juga bisa aja gitu yang nyamar gitu jadi malaikat terang, dan mereka akan ngomong bahwa kita DA itu sebenarnya sesat gitu. Terus dia akan ngomong ke indigo itu bahwa dialah yang paling benar gitu. Wow. Legion, kok mereka tiba-tiba politiknya? Legion, kok mereka tiba-tiba mati semua? You didn't, bukan kamu kan? Anjir, mereka tergelepak semua. Kamu apain, Legion? Enggak sih, bukan. Bukan. Anjir, bukan. Bo, mau ada berita buruk enggak? Bukan aku, Ili. Kata Legion. Tadi pas ini gue jelasin sedetail mungkin supaya the clients... Kawil, lihat deh. Sorry ya. Itu apa? Kok kayak racun sih? Makanya, let me finish dulu. Okay, sorry. Jadi, Bo, gue coba jelasin seakurat mungkin. Tadi pas Cakar Legion udah nyandra pemimpinnya tuh, tiba-tiba nun jauh di sana, nggak tahu di mana, di Indonesia atau apa, gue ngeliat tiba-tiba ada jin duduk, berdiri dari tempat duduknya, terus dia kayak pakai armor, kayak siap-siap gitu. Oke, visionnya itu hilang. Tiba-tiba gue ngeliat si siapa, si yang di sandra Legion, pok, ada nggak tahu duri dari mana, lepak mati Legionnya lah, kan bukan gue yang bunuh gitu. Terus semua prajurit sisanya yang kayak bangsa cuma belasan atau 10 gitu, kayak ada sebuah sabetan energi, pok, terus gelepak semua, pok, mati. Itu feeling gue ya, salah satu dari 7 silit itu. Ya, dari jarak jauh bunuhnya, mereka ngerasa udah nggak ada gunanya ini prajurit-prajurit ini. Buset. Terus jadi, Legion ambil kan? Ya, Kawil dulu, sorry. Kamu aja sudahan kok. Jadi apa? Tadi Kawil bilang apa? Jadi kayaknya dirasa mereka udah gak berguna. Jadi daripada, ya udah dihabisin aja. Kayak mafia gitu. Dari jauh loh, gila ini sakti loh ini Jin yang Seven Silit ini. Oke, Legion ambil durinya gitu kan. Terus dia pegang gitu. Terus kata dia, ini racun Willy, kata Legion. Dari jarak jauh sekali, Legion. Kak Adam dapat apa? Aileen gimana? Aileen juga. Ini zaman dulu itu kayak ada suatu kepercayaan tertentu gak sih? Kalau gak tahu deh. Kalau untuk dari suku awalnya ya. Ini pendatang kayak, masuk tuh agama Kristen dulu. Aku lebih ngeliat kayak suku-suku gitu sih. Terus mereka kayak punya kepercayaan sendiri. Iya, mereka punya kepercayaan sendiri gitu. Terus kayak ada momen, itu apa ya? Kayak getah dari pohon atau cairan dari pohon, kayak diolesin ke tangannya mereka. Ketika luka. Terus kayak... Itu darah naga itu. Obat segalanya obat di sana. Okay. Terus sama mereka kayak... mungkin karena suku kali ya, kayak mereka buat obat itu juga dari tumbuhan-tumbuhan di situ yang ada. Iya, betul. Apalagi yang getah warna merah itu tuh katanya tuh berhasiat banget. Ada campuran dari daun-daunnya juga sih, tapi aku nggak tahu daun dari tumbuhan yang mana. Bang, gimana dari lu bang? Silakan bang, memori lu scan memori apa aja? Gue informasi dari Lafak dulu ya. Dia bilang kayak ikutin peraturan di awal masih cukup waktunya katanya gitu, karena kondisi serangan pasukan itu tidak bersatu komando bang. Terkocar-kacir kan Dam? Terkocar-kacir, jadi kayak itu yang gua cari jalanin katanya. Jalanin dulu aja, gak usah khawatir. Dia ngamatin kok di situ. Oke, tunggu dulu bang, sebelum lu jelasin, gua minta Bro Willy. Bro Will, banyak yang minta untuk coba scan ke dalam tanah. Yuk. Ada something apa enggak? Oke, silakan bro, bang Adam lanjutin. Yuk, cukup sih. Siap, sih. Yes, 1, 2, 3. Oke, silakan bang. Bro Willy dengan tugasnya. Silakan, lanjutin. Sebenarnya satu pemahaman di dalam tanah. Biarin Mas Willy dulu. Enggak, Bro Willy nanti PR-nya lagi gue udah dapetin sebenarnya. Oh, di dalam tanah juga. Iya. Oh, biar satu pemahaman dulu. Satu pemahaman. Oke, siap-siap biar Bro Willy dapet ya. Oke.
ini maksudnya di goa atau mau bawah di dalam, tanah. Di bawah tanah, tanah aja ya udah. Soalnya gue curiga di dataran itu apa? Gue ngeliat nggak melihat sesuatu yang mencurigakan. Di dalam goa juga enggak. Terus tapi gue rasa di bawah tanahnya. Di situ. Oke. Okay. Awal-awal gue ngelihat ada unsur api ini simbolisme, Bo. Artinya tanah ini subur sekali sih Socotra ini. Oke okay lah ya, makes sense kan? Hmm. Terus ada mineral-mineral, gue gak tahu kenapa katanya mineral-mineral yang sangat kaya, rich di Socotra. Tapi tiba-tiba gue gali lebih dalam lagi, nah ini gue rasa udah mungkin berhubungan dengan supernatural astral. Kok gue ngeliat tengkorak ya? Apa itu maksudnya? Apakah itu skeleton-skeleton orang yang dulu? Lo lebih dalam lagi maksudnya? Pelan-pelan aja. Ya, kayaknya gue ngebor di tempat yang salah deh, nggak semuanya. Coba bentar, cari. Kak Adam. Api aku dan ketemu, air doang gue lihat. Aku ketemu ada sosok wanita. Di mana? Di bawah tanah. Justru gue agak curiga sama satu eksistensi. Aku merinding sih. Ini agak beda nih, agak lain nih satu eksistensi ini, Bang. Yang Kak Adam lihat cewek apa cowok? Gue belum tahu dia cewek apa cowok, tapi dia tuh tubuhnya tuh kayak ditutupin kain hitam gitu. Kayak Grim Reaper gitu? Kayak Grim Reaper, tapi ada kayak Grim Reaper gitu ya. Tapi matanya merah. Kalau gue bilang dia jin, itu salah. Kalau gue bilang itu manusia, itu juga salah. Iblis? Kalau iblis gue juga bingung, Bang. Kadang gitu loh. Kulitnya kayak batu gitu gak? Intinya agak, gue gak terlalu dekat sama dia aja sih. Gue ngerasa kayak di saat gue mendekatin dia, dia tuh kayak bakal ngasih energi the monster-nya dia ke kita. Kayak bakal bahaya gitu. Nah, jadi gue agak ngejaga jarak di situ. Dia bisa menyerupai yang lain nggak? Bisa. Oke. Okay. Bisa. Kayaknya ini dia deh. Cuman satu kok. Pasti kita yang kita lihat sama. Satu. Yang aku lihat juga satu. Kamu berhubungan dengan ular kamu bilang, Jess? Aku nggak tahu, tapi aku tadi ngelihat ada sosok wanita. Terus dia perlahan-lahan matanya warna merah. Terus mirip kayak yang Kak Adam jelasin, dia perlahan-lahan kayak ngerubah apa, kayak ada shell-nya. Astaga, gitu, kayak that's not in Socotra, di sebelahnya. Di pulau sebelahnya. Ya 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 ya, I see it. Di pulau kecil sebelahnya. Look. Pantesan deh tadi I don't. Pulau kecil sebelahnya namanya apa? Hah? Ter Darsa. Samiri apa ya? Samiri ya? Banyak yang bilang itu Samiri, Samiri. Apa? Kok aku agak bukan takut sih, tapi waspada. Iya, gak enak sama dia ya. Gue bilang dia manusia bukan. Iya. Gue bilang dia jin bukan. Bentukannya apalagi, Bang, selain pakai selendang itu, Bang? Bener katanya Jesselyn, batu, kulitnya kayak agak batuan gitu. Kadang mukanya tuh kayak, kadang mukanya doang ya. Tubuhnya pas gue liatnya ada kayak sedikit, ada kayak bentuk kayak kulit. Tapi gue gak tau kulit dari batu atau apa, karena gue jaraknya gak jauh sama dia. Nah pas dia agak memperlihatin, ada berapa momen dia liatin mukanya. Tadi kan ada kulit, tapi sekarang jadi tulang. Jadi kayak berubah-ubah gitu loh. Kalau tadi Adam bilang kayak dibilang jin gak yakin, dibilang iblis gak yakin, kalau gue nih, Bo, ngerasa energinya dibilang positif enggak. Tapi dibilang ngebela yang negatif juga enggak, aneh. Gue rasa ini kita harus ngejauh dia sih. Dia tiba-tiba bentuk mukanya berubah jadi salah satu pemimpin agama nih. Waduh. Aduh. Enggak enak nih yang ini, enggak enak. Enggak enak banget sih. Yang biasanya ada wajahnya soalnya. Dia berubah, kayaknya berubahnya begitu deh. Ah, gue tahu nyamarnya jadi siapa. Ngerti kan, yang biasanya pemimpin agama yang ada mukanya. Oh. Gue gak tahu alasan dia apa. Terus kayak sini. Iya kan? Yang ini, Bang, ya? Yang foto. Iya, ya udah, kita sama-sama tahu. Tapi gue ngerasa dia bukan yang kita bilang Dajjal itu. Gue masih feeling dia masih di bawah itu. Tapi
eksistensi ini agak perlu diwaspadain. Agak lain ya. Soalnya kalau gue ngerasa feeling gue, kalau gue deket, dia tuh kayak ngeluarin energi the monsternya, terus masuk dimasukin ke kita. Hmm. Jadi kayak gue jaraknya agak jauh sama dia. Jocelyn ngerasa hal yang sama? Dia tadi jadi cewek, terus udah gitu jadi apa namanya, sempet ngelindungin pakai batu, terus abis itu jadi cowok, terus kayak belakangan bisa jadi kayak tengkorak, dia bisa berubah-berubah. Bener sih. Nah itu yang kakak lihat kali. Gimana kan kakak lihat tengkorak kan di bawah tanah kan tadi kan. Perhaps itu dia nyamar. Iya. Tapi dia matanya pindah. Merah kan. Berarti pas kita nge-scan dia pindah tuh. Ini cuma satu, gue perhatiin dari tadi, cuma satu eksistensi ini di bawah tanah ini. Kuat gak bang? Gue waspada bang, lo tau lah kata waspada gue. Hati-hati sih, soalnya dia bisa berubah-ubah. Kayaknya gue tuh, kalau kita deket sama dia, kita kayak, kita tuh, dia tuh bakal ngasih racun sama kita. Racun energi the monster itu. Kayak rasanya mungkin, kalau ngedeket, bisa kayak yang, kayak di Harry Potter gak sih tuh, yang warnanya hitam yang jalan-jalan itu. Nah iya. Apa namanya? Iya kayak dementor tuh yang kayak dementor. Kayak gitulah rasanya, kayak begitu, kayak waspadanya tuh, takutnya kayak gitu. 6 menit lagi bang kalau dari stopwatch. Oke, thank you bang. Terus dia geraknya agak lamban gak Kadem? Agak lambat dan dia tuh kayak gak gerak-gerak dari situ. Namanya siapa Jess? Kamu bisa dapet gak? Jess, atau bro, coba lu komunikasi siapa, terserah. Aman gak? Tapi bukannya kalau kita gak deket malah bahaya. Jangan deket tapi komunikasi. Terserah. Siapa kau? Aduh, dia buka mulutnya gitu, terus udah gitu ada kayak asap-asap hitam gitu, gimana ya? Itu aura, itu frekuensi the monster bang. Feeling gua. Ibaratnya gini ya, kalau kita sempat deketin dia, dia tuh bakal megang pundak kita, terus kayak pegang paha kakak aja. Negatif gitu, masukin ke mulut kita. Iya, dari mulut kan. Jadi gua gak mau deketin gitu. Dia ini, kayak aku kan nanya kan, maksudnya kamu tuh siapa gitu. Terus dia begini kayak sini gitu. Sini mesti kalau mau kayak kesannya tuh ya, lu deketin gua dulu ngomong, baru ya, gua deket, ajak ngobrol. Lu deket dulu baru ngomong gitu. Padahal gak bisa Batman sih. Ya. Ini non kooperatif. Yep. Ini either lu musnahin atau kita tinggalin. Kayaknya gua rasa kita tinggalin ini besok. Tinggalin aja deh. Informasi dari Levok kapal apa? Kapal penyergap yang ketiga udah sampai. Dipimpin sama salah satu wanita, tapi kayak kejem gitu. Gimana ini? Kok banyak perempuan ya? Iya, kejem, mukanya jelek. Hijau-hijau. Iya, merasakan maksudnya. Kapalnya agak emas-emas dikit. Again, nyerangnya mereka dari arah ini. Dari arah timur, utara dan guys, timur lah, apa itulah yang namanya. Kalian, yang kali ini pakaiannya bukan armor, tapi lebih kayak pirates ya, ya gak sih? Iya. Cewek semua bener. Bentukannya humanoid. Lu tahu ini enggak, Shina Warrior Princess yang kayak Hercules gitu. Shina Warrior kayak gitu tuh. Oh, humanoid ya? Humanoid. Aileen, kamu enggak nyasar? Enggak, aman. Oke. Okay. Mereka belum tahu kita sih, Dam. Masih aman. Hati-hati, Willy. Kata Caris. Gua waspada tapi gua kepo gitu. Nah itu dia bang, kepoin terus bang. Kan hati lu netral bang. Jadi gak apa-apa bang, kena frekuensi monster dikit lah. Kalau misalkan ya, orang yang lemah mental kena frekuensi di monster tadi bang, sampai ketelan aja nih. Ini tinggal 5 menit kan? Iya. Gua mesti konfront. Udah sampai Dam, kapal penyergap ketiga. Aduh, kawin gak mau ngumpet dulu? No. Sini. Tadi ya dia pakai petir. Duer, siapa yang bunuh ini? Itu yang tadi yang dicekek Legion kan. Lu jangan main nuduh lo, tau gak? Lu tau gak yang bunuh ini siapa? Cek dong, mana punya human racun kayak gitu. Sebelum lu marah, sebelum lu suruh pasukan lu, cek dulu itu mati karena siapa. Silakan. Pasukannya tuh turun dari kapal terus ngecek. Terus dia examine, apa, ngecek. Kamu communicator, biar kakak gak salah. Oke. Terus sih pasukanmu bilang bukan dari manusia bos, bukan bos lah, ibaratnya bukan dari manusia gitu. Siapa? Dia nanya gitu ke kita. Kalau aku katakan kamu mungkin nggak percaya, tapi langsung saja aku bilang itu dari 7 penguasa laut di Indonesia. Nggak tahu dari yang mana, yang kuat. Dia ngirim racun dari jarak jauh sekali. Mana mungkin kami dia manusia nanya. Punya ability begitu?
Ibunda? Dia nanya gitu. Aku tidak tahu, pokoknya yang duduk di 7 kursi itu. Itu yang, itulah kenyataannya. Kami tidak membunuh dia. Kamu bilang penguasa laut? Yes. Siapa ya dari penguasa laut yang duduk 7 itu yang punya armor? Bajunya seakan-akan kayak baju perang. Aku ngerasa itu bukan ibunda. Apakah laki-laki? Aku tidak jelas, tapi sepertinya ya, sepertinya. Aku gak jelas, aku gak jelas. Hanya dia yang punya kemampuan sejauh itu. Kami menyebutnya legenda. Oke. Okay. So, are we good? Kami tidak membunuh pasukan ini. Terus, datang gitu dari sebelah kiri pasukannya dia. Ini kan kita kan yang lagi ngobrol sama kita nih pemimpin. Gue di-scan. Iya, kita di-scan tapi kita gak diapain. Terus, udah gitu, yang prajuritnya bilang ke pemimpin wanita ini, mereka aman, bos, kayak gitu. Terus pemimpinnya nanya ke kita, Terena, apa yang kalian tahu, mari kita diskusikan. Oke, sebelumnya, nama, apakah namamu Terena? Sterena. Sterena, oke, baik, silakan Sterena. Dia duduk di... Levok di arah barat, ya, barat laut. Dia duduk kayak di pasir gitu. Kita mau duduk bersila juga ya, bagaimana? Iya, hormati, okay. Hormati. Oke, okay, oke. Okay. Dam, lu jangan join dulu ya, Dam ya. Oke, okay. Biar gua sama Jesslyn dulu. Oke. Okay. Berapa menit lagi? Kamu mau mengetahui apa, Sterena? Aduh, gimana ini? Hurry up, Jess. Apakah kalian masih hidup? Dari mata kalian, sepertinya kalian masih hidup. Iya, kami masih hidup. Yang keempat, 8 menit lagi. Kalian masih berpijak. 8 menit lagi. Oke. Okay. Ya, kami masih berpijak. Kami memang... Apakah kalian tawanan ibunda? Tidak. Bukan, kami bukan tawanan ibunda. Kami tidak ada urusan dengan ibunda. Lalu siapa kalian? Kami detektif astral. Dan mengapa sampai di sini? Tadinya kami hanya ingin jalan-jalan melihat keindahan pulau ini. Aku mendapatkan informasi ada yang mengacau di pulau ini. Tapi aku melihat kalian tidak mempunyai senjata. Tidak. Apakah benar kalian yang mengacau di pulau ini? Tidak. Kamu tidak lihat itu siren-siren yang udah kacau, termangu-mangu dengan keindahan pulau ini, ada yang main dengan kepiting segala. Mana kami hanya mendapatkan surat bahwa kami harus ke pulau ini untuk menyergap para-para pengacau di pulau ini. Kami bukan pengacau, Sterena. Dan katanya mereka ada 5 orang. Itu betul, ada 5 orang. Itu mereka masih di sisi sana, tapi kami bukan pengacau, kami hanyalah astral traveler. Kami manusia yang mampu melakukan astral traveling, dan kami hanya ingin melihat keindahan Pulau Socotra. Terus yang prajuritnya, Kabo, yang wanita yang di sebelah kiri, nanya sama pemimpinnya, bos, apakah kalau begini mereka benar-benar bukan siapa-siapa? Apakah kita hanya mendapatkan surat kaleng? Aku rasa tidak, Sterena. Sistem kalian... Itu prajuritnya yang ngomong ke Sterena. Maaf, aku berbicara melalui force yang lebih tinggi ya. Sistem kalian itu sudah tidak memungkinkan surat kaleng segampang itu. Kalian dengan gampang mendeteksi yang mana yang surat kaleng, yang mana tidak. Hanya saja memang kepentingan di antara sesama kalian, kepentingan jin, politik, itu sungguh nyata. Tapi kami mendapatkan surat ini dari Ibunda Ratu. Begini saja, Sterena. Aku tidak mau mengatakan siapa yang salah. Yang jelas kamu melihat kami tidak mengacau di pulau ini, dan kamu memang mungkin aku rasa betul mendapat surat yang memerintahkan untuk melakukan penyergapan. Sekarang gunakanlah hatimu sendiri dan kebijakanmu sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku rasa sampai sekian yang aku bisa sampaikan. Aku melihat kalian bukan pengacau. Apakah kalian baru tiba hari ini? Iya, sekitar 30 menit lalu waktu manusia. Aku bisa melihat mata manusia-manusia ini, mereka tidak berbohong. Dia ngomong ke prajuritnya gitu. Siapa yang di kapal kamu, Sterena? Itu pengkhianat, cepat. Di kapal kamu satu. Itu dia mau balik dan melaporkan kepada yang, dia pengadu domba. Tindak dia, cepat. Di kapal, satu. Cepat. Dia masuk ke buritan, dia masuk ke buritan. Kata Sterena, iya, dia... suruh prajurit yang di belakang untuk ini, untuk cewek-cewek panah. Cewek-cewek semua ya? Iya, cewek-cewek.
humanoid panah snake. Dia gitu. Iya. Kena tuh belakangnya Kawil. Dipanah sama. Sebaiknya kamu bisa menginterogasi dia dengan cara kalian, Sterena, dengan cara Jin, dengan cara terima yang kasih. Itu. Aku berutang budi pada kalian. Berasal dari mana kau, Serena? Siapa itu? Teman siapa kami itu? Yang berlima, namun dia tidak melakukan astral traveling. Dia masih di tempat kami. Kami di Jawa, gitu. Wah, rupanya dia menguasai ilmu tinggi. Sorry. Oke, dari mana asalmu, Serena? Kami tidak jauh-jauh. Dari Jawa? Dari Pulau Sokotra sebenarnya. Oh, oke. Okay. Ya, namun kami sebenarnya dari benua Afrika. Baiklah. Ya, tapi memang sudah semakin terpisah dari zaman ke zaman. Anggap saja ini salam kenal antara human dengan jin. Bahasamu juga sudah melampaui bahasa manusia, aku rasa. Kok dikasih sesuatu sih? Ya. Boleh nanya lagi dengan Serena? Ini liontin. Aduh. Hijau ya warnanya ya? Mm-mm. Ini untuk manggil Sterena gitu? Kalau dalam bahaya... Shit, check your kingdom now. Check your kingdom now. Check kerajaanmu sekarang. Sterena, aku rasa kamu harus balik. Hah, kok war, Kawil? Kok jadi check perang? Kerajaanmu sekarang. One day, jika Tuhan mengizinkan, kita bertemu lagi. Go home, go home. Kurang ajar gitu. Siapa yang melakukan ini? Banyak anak-anak, kata Sterena. Wah gila ini kacau, gue mau nangis ini kacau sih. Ini kemana-mana bawa udah konten kita udah. Sterena, go home. Pulanglah. Tapi kami kau harus membela yang benar. Aku tidak bisa meninggalkan yang salah, kata Sterena. Untuk sementara, kerajaanmu prioritasmu. Kami bukan musuhmu. Kembalilah dahulu, selamatkan dulu. Kami punya perang kami sendiri. Terus dia marah, terus dia teriak, sialan, kayak gitu. Terus dia balik gitu, terus dia kayak dia dari benua Afrika tembakin. Bukan Somalia sih, ya Afrika yang atas bener, dia. Oh bener. Dia dari Afrika? Afrika yeah. Atas, bener Afrika atas. Dia dari Afrika bener. Okay. Terus aku akan keep Leontin ini. Terus dia tembak kayak gun gitu, dia kayak punya pistol gitu, cekar gitu. Levok, aku rasa kalian udah bisa keluar. Dam, boleh panggil Levok, dia di arah barat gitu, Levok. Pegang Leontin itu baik-baik, kata Sterena. Siap. Terus, dia punya prajurit itu ngomong ke Sterena, senjata dia paduka kan, gitu. Iya. Dia punya pistol juga. Paduka okay. Gitu. Apakah ibunda ratu membelot gitu? Terus kita lihat nanti gitu. Kita pulang sekarang kata Sterena. Anda baru tahu. Bangsat sih. Whoever yang ngadu domba ini, kalau Tuhan mengizinkan, lu nggak akan lepas dari hukum karma. Dan kalau karma itu di tangan Detektif Astral, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Kok aku kesel ya, sama, Kawil? Sama. Aku tapi sekarang kita serahin pada Tuhan aja deh. Oke. Okay. Kakak pun kesel. Tapi serahin, kalau emang harus di tangan kehendak, di tangan Detektif Astral, itu terjadi, ya udah terjadilah. Tapi kalau Tuhan berkata lain, terjadilah. Politiknya kok begini banget ya? Udah dia politik ke manusia, nyebarin kalau kita tuh katanya... Sebenarnya gue pengen nanya loh ke Sterena tadi. Dia kenal gak siapa penghuni pulau ini? Dalam tanda kutip penguasanya. Apakah betul Dajjal di situ ataupun siapa tuh yang sosok ya, wanita tapi tadi? Tapi dia udah balik. Udah cabut, balik, sayang kamu. Banget sih gara-gara diserang ya. Dam, update Levok di mana? Kayaknya barusan Levok deket gue deh, barusan. Levok udah deket kita sih. Tapi iya. Gue, koneksi gue masih ke ini ya. Ke yang eksistensi tadi. Kita bisa langsung cabut sih. Ay, lu di mana, Ay? Deket Levok. Bagus. Oh, pantesan. Barusan ada tangan di sini gue, Dam, lembut. Kayaknya itu Levok. Terus ada suara kayak, ini bukan perangmu, katanya. Gitu. Levok, tapi apakah kamu akan berperang sekarang apa gimana? Berapa menit lagi? 2. Tidak, gitu katanya. Lu cari aja info, Bang. Sebaiknya kita gimana, Levok? Setelah 2 menit itu kita cabut, Levok, gitu. Iya, iya. Setelah 2 menit itu kita cabut? Kemungkinan besar. Untuk ini bener, kalau yang pasukan yang keempat ini beneran pasukan the realnya. Hijau. Itu campuran iblis, Dam. Get out. Nggak mau kita campur. Kapal berikutnya kayak Davy Jones, anjir. Aduh. Get out. Oke, aku dengan berat hati sih ninggalin ini. Kita mau balik apa gimana? Juga agak mana jin yang tadi yang baik? Kamu mau ikut saya nggak? Kami nggak mau dia. Dia sudah mau, biarkan dia, aku biar, di sini. Iya, gitu. Dia mau di situ aja. Pergi,
kata jin yang dari Sokotra itu. Oke, sampai pergilah. Ketemu lagi. Oke, ini liontinnya dibawa, hijau. Yuk, Dem. Oke, Leva, lu gak usah pakai kapal. Pakai frekuensi aja. Kita mau kemana? Kita pulang. Pulang langsung. Kita balik, gak mau ngantem-ngantem dulu. Udah mau no. Ini. Kapal berikutnya kayak Davy Jones, Bow. That's not good. Lebih besar daripada 1, 2, 3. Iya, benar. Buset. Yang ketiga tuh benar-benar kayak kapal prajurit yang emas, yang kayak Sheena, Warrior Princess. Kapal keempat, Davy Jones, Pirates of the Caribbean. Gue gak mau sih. Itu banyak senjata sih dalamnya. Banyak banget sih. Kita pulang ya. Yuk, pulang. Get out, gue udah depan lah, Bow. Cabut. Cing, sakit juga ya? Aduh, aku belum sakit. Full lagi. Shit, aku belum full. Sakit juga loh. Aku belum full. Gila, gue gak tau dari mana, tau blup, gini. Balik, Jasmine, balik. Okay, guys. Biarkan mereka aman. Netralin dulu ya. We will be back. Ini biasanya kalau gak live, kita break dulu nih sebentar ya. Break 1 menit lah, gue minum. Gila, gue udah mau balik ya. Toto ada nggak tau panah dari mana jelep kesini gue energinya berasa. Padahal belum 8 menit itu loh, belum datang loh kapal Davy Jones lagi loh. Jadi dia masih di kapal tapi panahnya udah mana. Bener kurang ajar. Kamu nggak kenapa-napa ya? Aman, cuman sepanjang. Kok mata kamu merah? Ya sepanjang dari tadi aku lari-lari banyak banget yang di situ. Lo nggak nanya kita bang. Hah? Lu nanya Ellen aja. Iya dong. Iya. Karena aku takut dia nyasar. Cukup tahu lah ya. Nyasar ke cowok lain. Habis ya? Oke. Minum dulu. Kita minum dulu ya guys. Yaslin mau minum dulu. Ada di sini. Ini biasanya kalau kita nggak live kita break dulu. Mau aku ambilin? Nggak apa nggak. Oke, kita break minum dulu guys ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Wuning City Nampi is a key. Minum dulu. Lu mau minum, Bang? Minum susu aku. Ini live loh, Bang. Oh, ini live ya? Live loh, Bang. Jangan sampai perbuatan kita ketahuan, Bang. Udah ketahuan, oh, betul. Udah ketahuan. Ya, gua berasa di sniper dari jarak jauh sana. Orang dia banyak banget tuh sniper sih. Bener ya, lu tahu Davy Jones Pirates of Caribbean kan? Kayak gitu kapal keempat kan? Kacau banget kapal gede keempat. Gede banget. Lu tahu Davy Jones enggak? Iya kan? Kayak gitu kapalnya. Isinya ya persis ya, Davy Jones. Udah setengah makhluk laut gitu. Hitam, gelap. Kalau yang kapalnya si Sterena itu agak bener-bener kayak kapal kelihatan kayak terawat dan emang prajurit yang... Makanya gue langsung intuisinya nyamperin terus itu. Oke, kita baca-baca komen dulu lah ya. Ya, yuk. Padahal seru kalau lawan Pirates. Aduh. Pencitraan Bo hancur sudah. Lu sih bang. Kok gua? Apa nih? Poinnya konten ini harus tanya sama penguasa di situ. Bener juga sih ya. Bo sama dengan sepuh. Lu punya ilmu tinggi Bo. Lu punya ilmu tinggi. Lu punya kuasa berarti bang. Tai. Oke. Okay. Aduh. Cek Sterena kak. Sebenarnya kalau tadi Sterena, si Sterena ya? Sterena. Ingat aja kayak Nissan Serena, ini Sterena. Iya, si Nissan lagi. Si Sterena itu sayang banget ya. Kerajaannya lagi diserang ya. Kalau enggak tadi gue tanyain dulu sih soal Pulau Sokotra ini. Itu mereka memang kesana itu sebenarnya cuma emang pengen nyegat kita doang bang ya? Pengen ngejebak kita. Iya, ngejebak kabo. Kita doang. Gue ngerti sistem serangan kali ini kayak oleh salah satu Seven Fleet ini. Itu kayak nyuruh berapa pasukan aliansinya dia buat nyerang kita, Bang. Campur-campur kayak campur. Siapa aja yang bisa, nah, ibaratnya kayak apa aja yang gue dapet lah. Udah nih, sono. Kayak tanpa ada satu komando. Bener gitu. Dari iya. Berbagai macam kerajaan gitu ya? Iya. Boleh gue kronologiin gak? Yang pertama, Siren. Nah, Siren itu pasukan yang paling, mohon maaf, bego dan terkocar-kacir dan gak fokus dan lost concentration. Itu di awal. Itu jadi kayak gue ngelihat yang dari 7 itu kayak anjir bego banget, udah enggak ada guna Siren gitu. Mereka kayak next time enggak, jangan pakai Siren. Gelombang kedua yang di Twin Legion tuh. Itu ada belasan juga tapi sama dibunuh kan? Dihabisi oleh yang 7 itu jarak jauh racun. Gelombang ketiga, Sterena. Nah, gelombang keempat, Davy Jones. Enggak mau gue. Duh, Sterena baik-baik aja enggak ya?
nanti kita doa aja pada Tuhan, Jess. Kasian banget sumpah. Oh, Levok sampai ngomong ke kamu loh. Iya. Sudah, jangan di jarak jauh nih Levok ngomong ke kamu. Levok udah balik, Bang. Levok udah balik, Bang. Okay. Banyak anak-anak lagi. Udah. Di mana? Di kerajaannya. It's not our war yet. It's not our war yet. Itu kerajaannya ada di Afrika. Iya, kan kalau Somalia di kiri, Socotra di sini, Afrika di sini, Afrika. Dia di situ. Itu jin gak bersalah sih, Sterena. Makanya gue langsung dapat intuition. Ya Jesslyn kebawa perasaan. Gue langsung dapat intuition, gue harus konfront, bukan perang, tapi kayak ini bukan kita loh yang melakukan gitu. Dan ternyata intuition gue benar. Karena dari ngelihat gelombang ketiga, gue ngerasa ini beda nih, off nih. Gitu. Gue marah sih. Kenapa, Jess? Gitu. Enggak, tadi gue ngeliat anak-anak dipanah gitu. Udah pada kena serang gitu ya? Jin itu, gue marah sih terus terang sih. Gue sampai ngirim doa ke universe kok. Mungkin karena melihat dia berbelok gitu maksudnya mungkin. Dan pada akhirnya kayak dipanah. Gitu. Sekali lagi gue berdoa pada universe. Kita gak boleh main hakim. Dan kita bukan siapa-siapa, Bo. Tapi kalau memang one day ada unsur pembalansan melalui kita, ya terjadilah kehendak Tuhan. Dan kalau hari itu datang, gue gak ragu-ragu sih menghabisi para hijau itu. Gak ragu-ragu gue. Karena keterlaluan dia udah. Ini banyak yang request Sterena itu kalau divisualisasikan seperti apa sih, bro? Sina Warrior Princess, ya ampun. Oh, Sina Warrior Princess. Yang kayak dulu ada Hercules terus ada Sina itu kan, X-A-N-A. Tapi kan Sina Warrior Princess agak Latino kan? Enggak Latin sih, maksudnya. Enggak, pakaiannya tuh kayak gitu-gitu loh kayak. Oh, pakaiannya, mukanya. Iya, kayak armor-armor gitu. Mukanya gue gak jelas, Jesslyn tadi yang lihat. Kayak gimana tuh, Jess, dia? Kulitnya lebih ke coklat gitu sih. Oh, yeah. Kayak kita gitu, kayak Indonesia gitu ya? Enggak, lebih gelap. Coklat ya, lebih gelap. I see. Emang bangsanya kayak gitu kali ya. Prajurit-prajuritnya juga. Prajuritnya cewek semua juga? Cewek. Iya. Cewek-cewek ya? Cewek-cewek. Saya suka di sana. Oke. Okay. Hah? Gua denger loh, Bang. Oh, denger ya? Mau dikirim ke situ. Jangan lagi perang, kita doain aja yang terbaik buat di sana gitu kan ya. Liatin aja nanti. Nah, gue mau nanya ke Bang Adam. Bang, lu kan tadi banyak yang belum dikeluarin juga ya. Apa ya yang lu telaah dari ngambil memori di Socotra sana? Udah lengkap apa belum? Apa masih sedikit yang lu ambil? Silakan Bang, dijebarkan. Kalau dari gue pribadi, gue akhirnya sadar ternyata Socotra itu memang tempat penelitian, tapi udah ditinggalin, udah ditinggalkan. Abandoned. Iya. Terus beberapa apapun yang berhubungan dengan sejarah di situ udah diambil bangsa Romawi. Oh, yang berbentuk fisik? Ya, gue nggak tahu prosesnya. Yang jelas Romawi udah pernah nginjek di situ. Apa Bang? Kalau lu cek apa yang diambil? Gue nggak tahu. Tapi kayak ada sebuah kotak, tapi gue nggak tahu. Kotak Pandora? Nggak tahu. Kotaknya memang kecil sih. Segimana? Ya, segini lah. Ya nggak kecil sih jatuhnya. Sedeng lah. Sedeng. Gue nggak tahu isinya apa. Mungkin itu tuh, apa tadi, Mark, tablet of apa? Ada apa? Sebuah tablet apa sih bahasa Indonesianya? Kayak prasasti bukan? Iya, prasasti yang ditemukan di... Tablet tuh ini. Tablet tuh yang diminum ya. Oh iya benar. Oh kayak tablet ya, kalau di dalam ancient itu ya, yeah. Kayak tablet. Batu lah sebenarnya. Tapi iya, di situ ada mungkin itu apa kali, yang gitu. I don't know. Pokoknya yang gue tahu itu. Terus sempat gue komunikasi lagi sama siapa? Si kita ngomong siapa ya? The Shadow ini lah. Kita nyebutnya apa? Lady Shadow. Shadow aja lah. Dia cowok apa cewek sih? Berubah-ubah. Berubah-berubah ya. Jadi Shadow ini dia kayak ngomong, gue nggak mau percaya. Gue nggak mau percaya dulu. Bisa aja manipulasi dia. Tapi dia bilang. Kadang, oh ya udah dia bilang. Dia bilang. Keberadaan gue tuh ada di kitab suci. Hah? Iya, ada di kitab suci. Tapi kayaknya yang dulu-dulu juga ada. Kata dia kayak gitu. Gue gak ngerti, makanya tapi gue gak percaya. Dari situ dia berubah bentuk jadi pemimpin agama itu yang lo bilang. Gitu, ngerti gak? Bukan, kayak feeling. Gak tahu, belum tahu.
Apa tuh? Sensitif nggak? Agak sensitif sih. Oh ya, jangan-jangan. Jadi ada mungkin di agama-agama dari sebelum lima ini mungkin juga ada gitu. Terus yang paling gua nggak enak tuh agak creepy juga sih. Dia bilang kayak, gua sekali ini gua tanya kan, lu tuh siapa sih? Dia kayak begini badannya, kayak gua tuh musibah gitu. Musibah buat kalian. Ditunggu aja, kata dia gitu kan. Oh, pokoknya di situ gua tuh musibah. Apakah itu yang disebut orang-orang dajjal, Bang? Gua nggak tahu percaya dia, Bang. Gua nggak percaya dia, tapi di sebenarnya ukurannya kecil, kayak Zidane lah sebenarnya kalau gua perhatiin. Maksudnya ukuran kecil Zidane sih. Kecil maksudnya ukuran ya, Zidane. Biasanya kalau Zidane kan agak gede banget. Oh iya. Bukan kemana-mana nih kecilnya ini. Enggak, lu jelas kan? Maksudnya lu jelaskan, dia bilang jelas kok tadi. Ukurannya kecil kayak Zidane. Kalau jelas kok. Bangsa jin atau asal tuh lebih tinggi. Bener. Ukurannya gitu. Tapi yang walaupun dia ukurannya sejidan, tapi gua rasa kayak kekuatannya dia tuh kayak semenara Eiffel. Energi hak atau hawanya tuh segede itu. I see. Dia enggak ngeluarin itu. Dia menyembunyikan. Iya, kayak dia mengekip energinya dia itu biar enggak ketahuan. Nah. Makanya gua ngerasa kayak waspada. Ini kayaknya ini bukan sesuatu eksistensi yang harus yang gua harus deketin gitu kalau gua rasa. Ibaratnya andai kata nih ada orang yang lemah mental, ketelan energinya dia. Itu jadi psikopat mah langsung. Anjir. Se-efektif itu. Kayak lemah mental jadi kayak psikopat gitu. Yang kayak ngebunuh orang kayak orang siring gitu, miring gitu. Terus kayak bawa pisau kayak gitu. Tapi dia cuma berada di situ terus gitu ya? Cuma di situ terus, dia nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana gawat tuh. Dia di situ aja kalau feeling gue sih. Tapi gue nggak mau percaya semua yang dia ucapkan. Balik lagi kan kita butuh teliti ulang gitu. Itu sih kalau dari gue. Nggak mau percaya, tapi perlu gue pelajari lagi. Tapi aku rasa kita perlu sih kesana lagi sih. Ya, ya ini belum dapat apa-apa sih kita sih. Ini gara-gara kita kena jebak aja sebenarnya. Iya. Kalau kita tanpa bilang-bilang langsung ngonten, ini gara-gara kita live aja kan. Jadi kita mungkin announce gitu kan. Tapi kalau kita tiba-tiba kita, yaudah kita ngonten itu pada hari itu juga. Mungkin itu sih. Kalau gue boleh ngasih sedikit kesimpulan, bukan nggak dapat apa-apa, Bo. Socotra ini adalah pulau yang dilihat dari kacamata astralnya tidak bermanajemen jin siapapun. Cuma ada satu jin baik doang tadi, satu doang. Jadi dia nggak dikuasai oleh jin siapapun gitu. Terus tiba-tiba detektif astral cukup pengen ke situ dan poster kita udah di mana-mana kan, dipakailah, ditunggangilah oleh musuh-musuh kita, dijadikanlah Socotra area pertumpahan perang. Itu that's what really happened. Andai kata kita mungkin ke pulau lain yang memang ada penguasanya, gua rasa kita enggak akan begini. Socotra itu managementless istilahnya. Secara astral jin ya. Tapi itu dia balik lagi sih. Jadinya kita kira nggak bisa ngelihat flora faunanya, peneliti keburu dijadiin tempat perang duluan sama musuh-musuh DA. Gitu. Tapi balik lagi sih, gue masih curiga sama yang shadow tadi gitu sih, Bang. Sama sebenarnya. Sama. Menurut lu, Bang, siapa dia, Bang? Kalau berandai-andai, andai-andai ini. Siapa ya? Gue nggak tahu, Bang. Fangke lu, Bang. Lu pakai ekspresinya begitu. Jujur gue gak tau, gak berani komentar. Gue tipe kalau orang yang balik lagi, satu banding satu gitu. Yang gue tahu satu, yang gue sampaikan satu. Gue gak berani komentar. Tapi dia cuma menyampaikan kayak dia seolah-olah tuh ada di salah satu kitab suci yang tapi sebelum dari ya 5 atau 6 ini lah. Jadi kayak agak lama banget. Okay. Nah itu kan kita gak pegang datanya. Iya. Di situ. Aileen lihat. Lihat sekilas. Terus purba sih. Energinya purba. Ya, aku berasa ini dari purba memang. Sekelas tandanya ini kuat banget tuh, Bang, dia, Bang. Kelihatannya enggak, tapi menghancurkan sih. Menurut lo, 1 sampai 10 skala berbahayanya dia berapa? Kalau aslinya ya, bukan pas dia manipulate itu ya. Gua tuh bukan takut fight-nya, Bang. Takut diracuninnya doang, ngerti enggak? Ya, tandanya berbahaya dong, tetap dong. Bahaya. Tandanya seberbahaya apa kan gua tanya itu. Kayak 1 sampai 10. Buat gua sih 9 lah. 9. 9. Kacau ya? Kacau sih. Udah gak bisa diajak negosiasi lagi tuh. Maksudnya kayak interogasi lah apalah. Iya. Aileen juga ngerasa yang sama. Mulutnya manis. Mulutnya manis. Emang kamu nyobain? Manis lah gitu. Enggak, kenapa? Kita kirim aja yuk kamu ke situ. Ya,
biar dia ngerasain sendiri. Jangan, psikopat. Ada dua psikopat tuh di dia nanti. Jangan. Satu lagi Bang Adam, satu lagi Bang Adam. Oh, kirain Aileen sama Jidan gitu. Gua ngebantu lu nih, Bang. Iya. Biar aman. Biar aman, Bang. Kan lu sama gua psikopat, Bang. Suka makan makanan basi gitu kan. Terus kayaknya itu kabo deh. Psikopat. Hidup anak si psikopat merapat. Ya, sama-sama pelit sih. Oke. Okay. Nah, tapi apa lagi, Bang? Gua tambahin lagi. Gua rasa dari Sokotra ini mungkin kita ada tempat lain kali yang mungkin harus kita datengin sih. Gue jujur Bang ya, gue tuh lagi ngepelajarin kayak track recordnya perjalanan setannya kemana gitu. Lu nemu jejaknya tadi? Belum. Gitu. Awalnya gue pikir Sokotra, ternyata semua apa hal di Sokotra itu udah nggak ada gitu. Berdasarkan memori pun kayak terbatas. Kayak cuman gue ngerasain kayak ada tentara Romawi di situ yang baju merah-merah. Abis itu udah. Jadi dalam sejarah malah sebenarnya Portugal dulu yang datang ke situ, Bang. Ya. Ternyata di bawah itu sebelum itu balik ada Romawi. Sejarah. Kita enggak tahu. Sejarah Bang. Yang tertulis, sejarah ya. Ditulis oleh pemenang. Nah, kita enggak tahu. Gitu. Ya juga sih. Oke. Mungkin dari Jesseline sendiri gimana, Jess? Abis itu baru ke Aileen. Iya, kalau tadi sih sebenarnya lebih ke banyakan baku hantam nih kalau aku perhatiin. Bukan penelitiannya sih ya. Iya sih. Ha. Jadi kamu enggak dapat apa-apa juga ya. Karena kan kamu tadi bagian bukan, yang bukan yang neliti dapet, langsung kan, Bang Adam yang bagian neliti. Bukan nggak dapat apa-apa sih, tapi dari sini kita tahu bahwa ternyata ijo-ijo itu politiknya luar biasa. Apalagi ke kita gitu. Udah ajang internasional ya. Okay. Tandanya ini akan terjadi lagi nanti di Masalembo. Ada kemungkinan sih, Bang. Tapi ya, kan kita juga banyak. Ya just dari sini aja gue udah ngerasa emang si silit ini emang ngeselin sih, Bang. Jangan lupa asinnya. Asin. Silit asin. Dengan cara kayak dia kayak menggunakan aliansinya saat untuk nyerang kita di suatu pulau gitu. Yang gue bingung kenapa mereka gak nyerang kita langsung. Nah itu dia pengen gue tanyain di karena akhir sebenernya. Karena kalau mereka nyerang kita langsung itu mereka ngelanggar hak ketuhanan. Yes. Bisa dihantem habis sama doa gitu loh. Mereka pinter, Bo. Kenapa enggak pas saat kita di rumah, pas saat apa, serbu aja. Ya, intinya kan mereka kan nyerang duluan. Hukum Tuhan adalah siapa yang nyerang duluan udah habis didoain. I see. Gitu. Kenapa dia enggak ke Kalibata gitu kan? Kayaknya udah sih. Saya penguasa tertingginya dari DHA, gila. Kenapa banyak orang under pengaruh dia ya karena orang mencari duluan. Minta ini, minta itu, kekayaan ini atau nyembah gitu kan. Orang yang mulai duluan. Kalau orang mulai duluan, dia nggak bisa disalahin. Gitu. I see. Tadi yang pertama kan gugur tuh. Yang kedua yang gugur ya? Yang kedua, cowok kedua. Semua? Iya. Oh iya, yang kedua. Kloter 2. Itu negatif itu. Itu dari Sumatera. Terus itu, Sumateranya gitu, mana ya? Ngedetek nggak? Nggak tahu gue. Sumatera. Aku sih ngerasa dia ada hubungannya sama lautan sih. Walaupun mungkin dia jin darat ya. Iya, ingat aja. Kan ingat kan di Sumatera di sampingnya daerah Padang, laut kan itu ada piramid tuh. Iya. Cabang sana ya. Salah satu cabang kan bisa ada cabang jadi di situ. Daerahnya kita nggak tahu sih. Kalau bisa kan bisa jadi next destination kesana kan. Iya. Balas dendam. Enggak, kita nggak mau ke Padang. Hah? Kita nggak mau ke Padang. Nih, tuh, ntar lagi makan nasi pulang, Padang. Nanti aku pulang kampung kalau ke Padang. Waduh, tempat yang aman emang ya? Aman kan kata lu? Dari nuklir sih aman. Oke, okay, sekarang Aileen, gimana Ay, kesimpulan yang kamu dapat Ay? Kesimpulannya, kalau ada musuh lari. Tumben Lin, tumben. Soalnya dari tadi aku dikejar-kejar, aku kesel banget. Super, dikejar sama siapa sih kamu? Aku banyak banget. Aku udah mau, DA tuh mau udah 3 tahun aku kejar-kejar kamu tapi kamunya Jadi gimana? Maksudnya? Ini kalau liontinnya bisa jadi fisik lu kasih deh nih gila. Mahal banget ini liontinnya, asli. Emang bentukannya apa sih? Coba deh lu deskripsi. Bentukannya tuh kayak kalau kayak kalung gitu ya, terus ada yang pakai beginiannya nih, bentuknya kayak tetesan air. Iya benar, ya kan? Tetesan air tuh begini. Iya. Terus agak-agak begini-gini lah, kayak jeger-jeger-jeger gitu liontin. Kalau di tangan gue pas di segenggam tangan gue gini. Ijo warnanya. Ijo. Apakah hijau. Itu mengandung ijo-ijo? Enggak. Hijaunya. Ijo zamrud. Aduh, hijaunya beautiful banget sih, kayak apa ya? Enggak tahu lah, pokoknya beautiful banget.
cakep banget. Emerald kali ya? Emerald kali ya? Iya, pokoknya emerald. Pretty emerald. Banget, pretty yeah. banget. Kalau hijau itu emerald. Bukan hijau tua banget, bukan muda yeah, yeah, banget. Yeah, yeah. Emerald. Pas greennya tuh. Mm-hmm. Bagus banget, beautiful banget. Oke, oke, oke. Mata hijau tuh apa? Itu duit cu. Sayang kita mata keranjang bang ya. Nah, enggak, oh. Gua enggak pernah. Kita tanya Elin, betul tidak? Ya kalian sih mata buaya sih. Kayaknya DA harus ganti logo gitu. Mata buaya, oke. Okay. Lo terus menjelaskan aja, kalian tuh siapa aja? Pokoknya selain aku, intinya. Hah, berarti aku juga buaya dong? Ya bisa jadi. So, balik lagi ya sebelum kita akhiri ini, nanti akan ada sesi Q&A sebentar ya sama The Clients. Jadi The Clients boleh kamu siapin pertanyaan, tapi sebelum itu mau ngasih tahu bahwa nanti tanggal 27 Oktober nih, gue yakin pasti diincer lagi kita nih. 27 Oktober kita akan ada noise hybrid event, special event juga, yaitu jerit malam. Gue kira jurik malam, ternyata jerit malam. Pada tanggal 27 Oktober kita akan ada offline dan juga online event. Kita udah post juga di mana? Di YouTube, di Instagram kita. Info lebih detailnya di sana, cara pemesanannya dan seperti apa. Jadi buat kalian, hadirilah kalau kalian ya pengen menambah keseruan di malam Halloween. Anjay. Apa tadi nama topiknya, Bang? Jerit malam. Bunyinya gimana ya? Jerit. Bunyinya? Bunyi gini. Nah, kayak gitu. Bukan. Bukan gitu ya, bukan. Bunyinya? Ayo. Gak tahan deh. Gak tahan si Bow. Dia pengen desah malam dia. Bukan jerit malam. Oke. Langsung aja lah. Emang gak pernah jerit malam? Enggak. Oh, jadi jerit malam tuh kalau misalkan nonton film horor, gitu. Kayaknya yang teriak kalian deh, bukan aku sih. Iya sih, setan juga takut sama kamu ya. Iya benar. Oke, okay. Q&A. Kita Q&A yuk. Oh, sama aku tambahin sedikit. Kayaknya boleh. Di zaman dulu ya. Kayaknya ada peperangan astral deh di situ. Dulu banget. Itu aku baru ngeliat sekilas. Visionnya, patchingnya ke situ. Terus tiba-tiba aku udah mulai dikejar lagi. Dikejar sama astral. Buset. Kok bisa gitu? Ya kamu, banyak. Kenapa sih kamu dikejar astral nggak pernah dikejar cowok-cowok? Dikejar tapi hopeless tuh yang sama sebelahnya. Iya. Oke. Iya deh. Bunda Sitlit Asin itu jin atau bukan? Jin. Tapi dengan kekuatan yang besar dan purba. Bener gak bro? Purba mungkin terlalu gimana ya. Intinya ya she has been around for a long time. Apa tuh bahasa Indonesia? Dia sudah lama lah. Apakah darah kekuasaannya di Indonesia saja? Gua rasa iya, tapi kalau misalnya kita ngomongin politik, lu kan bisa punya aliansi banyak banget, Bo. Jadi gua rasa daerah aliansi dia di mana aja sih? Oke. Okay. Itu di mana aja? Bang, please jawab, apakah posisi Shadow itu di rantai? Lalu apakah dia berasal dari era sebelum The Father? Iya. Gua enggak lihat dia mungkin gua enggak lihat ya. Tapi dia enggak bisa gerak dari ngejauh dari situ sih. Tadinya di rantai. Dia nyamperin gua dong. Tadinya di rantai dong, Bang. Gua enggak lihat rantainya. Mungkin ada tapi gua enggak lihat. Tapi yang jelas dia enggak, kalau harusnya kalau dia emang dia bisa gerak, harusnya gua udah dihacep. Ya udah ditangkap duluan sama dia gitu loh. Dan pula posisinya bukan di Sokotra, Bang. Maksudnya di samping di sampingnya. Gua enggak tahu di dalam tanah, mungkin di bawahnya itu menyatu, gua enggak tahu. Bisa jadi sih. Soalnya agak dalam banget. Bisa jadi sih. Dalam banget. Dalam banget, Bro. Dia berapa kali libur kan? Oh, iya. 2 kali ya. Tapi dia tuh kayaknya dia bukan di Sokotra gedenya deh, Bo. Feeling gua. Di sebelahnya itu. Ya, mungkin ya dalamnya balik lagi. Dia menyatu kan. Sama istilahnya bukan laut lah. Sebenarnya gitu. Tadi gue udah narik panah nih, kayak gue nanya, Dam mau diapain? Tapi Adam bilang, Levok bilang tinggalin, oke. Gitu. Kalau enggak udah gue lepas itu. Jadi gue sih pengen tahu dalam artian apakah berefek apa enggak sih. Bisa jadi dia emang udah disiapkan untuk akhir zaman atau apa, gue enggak tahu. Tandanya there's something else dong. Maksudnya suspicious gitu loh, kenapa dia cuma ada di daerah situ doang. Yeah. Nggak bisa bergerak dengan kekuatan sebesar itu, bisa memanipulasi banyak orang atau apa. Ya enggak sih?
Ya, feeling gue sih akhir zaman tuh bakal banyak makhluk yang aneh-aneh sih nantinya. Fisikal atau apa? Ya, astral ya. Gue rasa ada yang fisikal sih. Bener. Enggak, bukan ini yang tadi si Shadow itu. Lebih ke astral tapi kayak dia bisa nyentuh, bisa berinteraksi fisik. Feeling gue sih gue bakal terasa sih. Terasa banget. Tandanya porinya sebesar banget itu dong. Makanya gue agak aneh juga. Agak lain. Agak lain. Agak lain gak sih guys, bener? Agak lain memang. Agak lain. Dia selama ini yang kita temuin dia yang paling oke. Di luar Seven Law apa ya apa Seven Silet Asin. Bukan, terlepas dari siapa? Nine Lord dan lain-lain lah. Secara cover lu enggak akan kelihatan dia kuat sampai kita konfrontasi. Nah. Jadi enggak bisa nilai dia lebih kuat mana, gua enggak tahu. Tapi lebih kuat Lalit sih. Kumisnya bergetar. Bukannya meledak. Bukannya Lilit. Biasa kan kadang panggilan gitu. Iya, Lilit. Jadi enggak ada ke arah-arah Dajjal Bang ya, ke dia Bang ya. Enggak berani komentar. Enggak berani komentar. Enggak, Lilit. Kenapa? Bingung. Lilit apa Lalit? Kalau lari kan koyor. Kenapa lari ada kapal Davy Jones? Kenapa kalian enggak hantem aja, ada yang nanya? Senjatanya banyak, guys. Gini, sebenarnya biasanya kalian tukang hantem. Nih, dengerin ya, the clients ya. Untuk satu kali ngonten itu kita butuh planning, kita butuh kesatuan suara. Kalau mau ditanya siap enggak teman-teman? Ya siap aja. Tapi ingat kita udah memastikan waktu selamat kita itu bukan tanpa alasan. Levok atau siapa yang bilang? Levok itu jin. Jadi jangan dianggap remeh, intuition dan insting jin. Ada alasannya kenapa dia bilang gitu. Dan dia teman kami, ya kita hormatin. Dibilang 35 menit waktu manusia kita hormatin. Apakah kami mungkin bisa hadap-hadapan dengan Davy Jones? Mungkin bisa, tapi I do feel belum bijaksana untuk mengkonfront yang Davy Jones itu. Buktinya kapalnya tadi belum datang, sini gue ada tiba-tiba ada panah hitam. Hitam, like sampai ujungnya hitam, gede segini. Itu gak enak banget sih itu. Berasa di sniper gue. Kapalnya belum kelihatan, tau-tau udah ada panah di sini. Itu tai banget sih itu tadi. Gitu. Kacau ya? Kacau, itu kacau. Oke. Itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada dua lagi lah, dua pertanyaan lagi lah ya. Kita masih cek-cek. Apakah mungkin sebagian besar memori di Socotra udah dihapus, di warp out pakai energi? Gimana menurut lu Bang? Yang dari sana Bang? Karena lu kosong kan? Kalau gua rasa iya sih. Kalau gua rasa iya sih. Soalnya gua cuma dapat sedikit banget dan memorinya zaman Satan sama zaman Romawi kan agak jauh tuh. Gue cuma dapat di zaman Romawi, masih deket lah dari zaman kita. Yang dulu-dulu tuh nggak ada bahkan, gitu. Harusnya kan gue tuh kayak tipe kalau orang yang nggak mau kayak terima-terima aja Bang. Ada hewan, ada hewannya tiba-tiba kayak ada aja. Terus dia bilang, terus kita pikir kayak ya Tuhan mungkin yang hidupin. Gue nggak mau kalau gue tipenya gue ya. Gue tuh pengen tahu kok kenapa banyak hewan yang langka di situ. Pasti kan ada sebab akibatnya. Jadi kayak ya siapa yang membuat ini bisa terjadi gitu. Ngerti gak? Kalau gue tipenya kayak gitu. Pengen cari tahu banget. Kayaknya ada yang bilang Shadow itu bentuknya aslinya kayak binatang penuh bulu. Namanya makhluknya adalah Al-Jazazah, babysitternya Dajjal. Ngajakin ngasih makan dan minum si Dajjal yang masih terbelenggu rantai. Ya ini komen doang sih. Oh, emang iya babysitter. Pengasuh. Oh, bukan Dajjal itu sendiri ya, lebih ke kayak. Oh. Tapi tadi yang kadang lihat dia berdiri kan. Dia berdiri. Iya, dia berdiri. Bukan melata. Bukan melata itu. Dia berdiri. Ya, dia bisa shape-shifting lah. Iya. Oh, intinya kan shape-shifting. Oke, okay. Apakah si Shadow ini bakal menjadi nyata? Gak tahu. Cuman dari kutipan dia tuh, aku tuh adalah musibah. Oke, okay, sekarang gini aja deh, last statement. Kenapa nggak coba tanya yang teman-teman lu di atas? Ini Socotra itu apa? Baru kita sign out. Beberapa kasus teman-teman astral. Jadi gini ya, lo harus tahu. Jin itu juga kan ada umurnya. Nah, jarang banget yang setua Satan. Gitu. Mereka pun kalaupun mereka tahu itu berdasarkan penelitian dan pengetahuan juga. Mereka juga ada perpustakaan juga, ada. Bahkan gue pun suka sharing sama mereka kayak memvalidasi, bener gak sih pengetahuan ini, gue validasi ke pengetahuan mereka gitu loh.
Jadi nggak semuanya mereka juga tahu. Hmm. Mereka pun tahu berdasarkan pengetahuan yang dulu-dulu juga sebenarnya. Hmm. Jadi ya balik lagi nggak bisa gue pegang juga sih apa informasi dari mereka. Jadi better kayak kita observasi sendiri. Ada yang nanya gini, nggak nanya sama legend yang di si Shadow itu siapa? Belum nanya sih. Coba deh, masih kawannya nggak? Coba. Shadow si Zetsu Hitam, waduh, gimana soal Zetsu Hitam lah ya? Oh iya, kan kamu nonton Konoha, Konoha, nonton Naruto. Nonton. Jadi gimana soal MK baru mengambil keputusan baru? Dev, yang ini bisa diedit gak? Gak bisa, ini live. Ini, bang, ini channel horror, bukan politik, bang. Oh iya, tapi orang-orang dalam politik itu horror-horror, bang. Menakutkan sih, bang. Menakutkan, bisa menghancurkan negara, bang. Oke, gimana Jess? Di sini apa nanti? Di sini aja, Jess. Di sini aja. Di sini aja. Kuncinya ya, dia bakal muncul pas akhir zaman. Anjrit, tapi bukan Dajjal kan? Bukan sih kayaknya. Tapi Legend sih gak nyebut Dajjal, tapi pokoknya dia salah satu yang akan muncul di akhir zaman. Makanya dibilang dia musibah tadi. Musibah? Iya. Ya Juj Majuj atau apapun itu, ya kalian komen aja lah di bawah. Dia, Legend bilang dia bisa mempengaruhi manusia dengan megang. Wow, dengan megang doang? Dengan megang. Ya tadi aja kalian aja bisa. Yang lu bilang kan langsung psikopat kan? Apa yang mendekati itu ya? Ini masih jadi misteri sih, ya gak sih? Mungkin nanti kita cari tahu lagi lah ya. Oke, so? Terus ada tambahan lagi? Dosa dia banyak banget sih. Makanya dia di dalam tanah. Dia purba? Bener dari zaman dulu, Legend? Dia lebih tua dari aku. Wow. Kenapa bro Will? Bro Will kayaknya ngedetect something. Ntar dulu. Ya kalau Dajjal seharusnya bentuknya fisik sih bang ya. Kan dia kan menyerupai manusia. Jadi gini, ini konspirasi dari gue. Konspirasi dari gue nih. Oke, sambil nunggu bro Willy, silakan. Kalau gue rasa, ini konspirasi ya, jangan diimanin. Kalau menurut gue pribadi, Dajjal itu emang manusia. Tapi sudah bukan kesadarannya dia lagi. Jadi ada di luar, ada entitas yang menguasai manusia tersebut yang pada akhirnya dia berubah jadi entitas tersebut kesadarannya. Tapi fisiknya dia manusia. Jadi kesadaran manusianya itu udah hilang, tergantikan sama entitas. Berarti I maksud. See. Kayak Dajjal tuh gitu. Oke. Pokoknya di situ yang gue tahu. Terus apakah betul bang? Ada yang nanya nih. Di dahi tulisannya itu tertulis follow me. Follow me, love atau follow me? Follow me. Ya, jadi nanti kalau dia nanya jawab, jangan lupa follow back. Nah, gue belum tahu. Tapi yang konspirasi dari gue sih itu sih, Antikristus atau kita sebut Dajjal itu, gue rasa dia memang physically manusia, tapi kesadarannya bukan dari kesadaran manusia itu lagi, tapi entitas yang di luar dari tubuhnya dia. Kayak Omen gak sih? Lu pernah nonton Omen gak? Omen. Pernah. 6666. Child of Omen. Lu pernah nonton lu? Itu betul kata Sabak tadi. Ah. Enggak, maksudnya kayak kesadaran, maksudnya emang physical manusia tapi kesadarannya udah diambil alih sama yang lain. Bener, itu betul kata Sabak. Mas Sabak. Entitas yang diisi. Ya gue nanya Sabak tadi. Makanya gue begini kan. Sabak bilang, kalau ngambil dari memori dan apa kayak perjalananmu tadi, itu enggak beda jauh usianya denganku. Sabak juga ancient, Sabak. Dia bilang kayak aku rasa kayaknya maksudnya Sabak itu jenisnya juga I think ya demon, walaupun dia gak bilang demon, tapi dia bilang itu mah mirip aku dulu kita berbuat kebablasan nih sekarang jadi terkerem di sini. Bedanya adalah kalau saya sekarang menjalani hukuman gua, dia Sabak tuh di sebuah gua, dia gak bisa kemana-mana, tapi dia dikerem tapi gak dibusnain. Bedanya adalah kalau orang nyari saya ya saya gak mau ngeladenin karena saya tahu itu bukan berakibat baik ke saya katanya si Sabak. Sedangkan itu malah udah tahu dia ternyata dia nggak bisa kemana-mana untuk sementara. Ya benar, cuma bisa keluar di akhir zaman. Bukan di daerah situ, entah di Sokotra di mananya gitu, dia di situ doang nggak bisa kemana-mana. Kalau dia kata si Sabak, udah dia nggak bisa kemana-mana, tidak menyesali kalau ada orang ke dia, malah dia seneng. Dia memang tidak bisa mempengaruhi orang
secara fisikal sekarang. Tapi kalau orang tuning pengen tahu ada apa di situ, good luck katanya. So, itu salah manusianya sendiri kata Sabak. So nggak gitu. Usah gue tanya ya, gue pengen nanya padahal tadi namanya siapa, mendingan nggak usah. Nggak usah. Tapi kata Sabak kalau manusia tuning dan pengen cari tahu itu siapa, salah manusia sendiri katanya. Kena tuh. Kena. Dia tidak bisa mempengaruhi secara fisikal. Tapi kalau begitu ada tuning, bukankah kamu tahu Willy atau? Katanya si Sabak, bukannya kamu tahu cara kerjanya emang begitu? Maksudnya? Lebih kepikiran. Cara kerjanya adalah kalau manusia duluan yang nyari gitu, ya walaupun si entitas yang bersangkutan lagi dihukum, tetap bisa pengaruh, Bo. Tetap bisa pengaruh. Karena Tuhan tidak memberikan batasan di dalam hal itu. Wow. Oh, oke. Okay. Salah satu keputusan tepat tadi tidak mendekat ya. Salah satu keputusan tepat tadi lu pada gak mendekat. Lu kena gak? Sempat kena gak? I guess. Enggak. Dari jauh. Jari jauh semua kan. Cuman lu apalagi lu ya? Mau nembak. Oh kan gua gak deket, gua nembak kok maunya. Ada lagi tambahan dari Sabak? Sabak bilang, percuma yang seperti itu dimusnahkan ada lagi yang seperti itu ntar. Oh akan, dia akan terus, emang udah dari sistemnya lah ya. Dia di akhir zaman. Makhluk yang terkonsumsi dengan perasaan ketidakpuasan, keberdosaan, sudah dalam penghukuman pun masih merasa tidak puas terus, seperti aku dulu. Tidak akan ada habisnya, dia akan seperti itu terus sampai ya, apa tadi katamu, akhir zaman ya katanya. Ya itu aku tidak tahu katanya, bagaimana antara Tuhan yang menentukan katanya. Seperti aku saja sekarang nih, lihat kata dia, masih terkerem. Kenapa dia gak ada rantainya, dimanipulasi mungkin? Dia ada, Sabak tuh ada. Bukan, si itu, si Shadow. Kan dia gak bisa kemana-mana. Dia gak bisa kemana-mana. Cuma di dia tersegel dong kalau kayak gitu ya. Iya, tersegel. Jadi bukan dirantai tapi disegel kali mungkin. Ya, tersegel. Gitu. Bisa akhir zaman ini sebenarnya bukan akhir zaman bumi ya, tapi akhir zaman manusia. Agak harus diralat dikit. Bukan akhir zaman bumi tapi akhir zaman manusia. Apa bedanya, Bang? Akhir zaman bumi kan berarti seluruh kena alam matahari ya? Iya, mendekati bumi itu sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomong akhir zaman ya kita ini mendekati akhir zaman manusianya, bukan buminya. Tahu enggak? Sabak barusan ngomong. Yang jelas, kalau mau manggil dia bilang pakai tut, gua sensor. Terus dia bilang, "Ups, aku hampir melakukan dosa lagi," katanya. Jangan. Jangan. Gua dikasih gambarnya sih, ntar off camera gua kasih tahu gitu. Jangan. Ya, cara ngundangnya gimana? Kasih nomor Aileen. Begitu. Dia sampai kelepasan. "Ups, hampir aja aku berdosa lagi," katanya. Oke. Okay. So, inilah akhir perjalanan kita. Semoga kalian merasa terhibur, tapi sebelum itu mungkin ada salah satu dari kalian semua ada kata-kata penutup, kesimpulan untuk hari ini, salah satu aja. Aileen? Iya. Aileen silakan, kata-kata bijak. Dicari dulu. Ini enggak bisa di-cut Aileen. Jangan dicari dulu. Kalau di konten kita kan biasanya di-cut dulu. Oke, Aileen masih nyari cut dulu gitu. Kata-kata template deh. Oke, kata-kata template. Kata-kata template. Iya. Jangan lupakan Tuhan dan jangan lupakan kebaikan. Jadi di Okay, sorry. I'm sorry. Jangan lupakan apa ya? Jangan lupakan Tuhan dan jangan lupakan kebaikan juga. Oke, okay, betul sekali. Dan kebaikan sama mana? Baik dong. Mana? Dan mungkin akhir zaman by the way kita akhir zaman enggak ada yang tahu ya kan? Akhir zaman kita enggak ada yang tahu, jadi itu Tuhan juga yang tahu pastinya dan kapan memutuskannya, tapi mungkin ya, by the time kita udah meninggal pun juga belum tentu akhir zaman sih. Betul. Yeah. Jadi cepat-cepatlah kalian untuk menuju kebaikan, mungkin itu yang bisa diambil ya dalam perjalanan dia. Gue pikir lu mau ngomong menuju pelaminan, tau gak? Itu beda, itu kalau konteksnya Aileen. Aku malah nangkepnya menuju kematian. Ya, bener dong. Kalau kita menuju kematian, kalau kita tidak berbuat baik, ya kan? Kita diambil sama kubu kiri, kita jadiin konten malah kan nanti. Tiba-tiba ketemu, aku followers kamu dulu di subscriber kamu. Kan gak ada yang tahu kan bisa jadi gitu. Sorry, lu akhir-akhir ini sholatnya berkurang gak? Iya. Shit. Gue barusan ngeliat tadi lagi bolong-bolong. Jangan parno ya. Kayak ada tangan di balik lu terus giniin lu. Fuck. Dan keambil. Gue enggak tahu apa yang keambil. Terus gue bajingan. Gue kayak gue enggak tahu apa yang diambil, tapi gue kok bisa sih ternyata. Nanti kita ngomong di belakang layar. Gue rasa Kalibata ada new kingdom. Anjay, new kingdom lu jangan nakut-nakutin gue dong. Oke lah, kalau kayak gitulah ya. Kamu lupa, kan kamu kata paling sakti. Yoi, gue yang paling cuma sakti. Cuma suara doang. Oh, barusan ada Abstract Column bilang. Apaan? Jangan terlalu fokus sama hal-hal duniawi doang. Semua harus balance, karena ketika seseorang fokus
di duniawi doang, lama-lama akan membuat dirinya sendiri ngeblunder dalam hidupnya. Iya, gitu. Oke, okay, so kalau gitu terima kasih buat the clients dan semuanya yang udah sawer kita di Saweria, atau tadi ada yang nyawer langsung ke rekening? Dikasih rekeningnya? Iya, enggak, maksudnya gue enggak tahu ada yang ngechat kontak persen DA, ya kan ke connect ke handphone. Ya itu ada yang thank you banget yang udah support kita, udah datang aja udah support juga, thank you banget. Dan mungkin semua dana nanti yang kalian sawer ke kita di saat live, mungkin kita akan gunakan juga untuk perkembangan DA juga. Entah nanti beli alat baru ataupun perjalanan kita nanti kemana gitu kan ya, untuk meneliti sebuah konten. Sampai jumpa, dan sekali lagi gue mau ngasih tahu di tanggal 27 Oktober kita akan mengadakan special event with Noise Jerit Malam. Wow. Info lebih lanjut langsung aja ke Instagram kita. Jadi nanti kalian kita bisa ketemu-ketemu lagi. Dan gue yakin di masa Lembo pasti bakal seru banget sih. Apalagi kita udah promo nih, gue yakin di sana banyak persiapan-persiapan lagi, ya gak bang? Perang kita. Oke, okay. So itu aja. Terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa di live kita. Semoga kita bisa kedepannya live lagi. Tapi kayaknya pasnya agak lama. Kita gak tahu kapan. Pokoknya tungguin. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Salam Dekretif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sokotra, case close. Part 2 sih, lanjut.